Adapun wakil ketua pavilion, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Dia diam-diam memperhatikan dari samping. Hu, tiba-tiba, dia menghela nafas panjang dan menatap ke arah tetua agung. Dia berkata dengan suara serak, sekarang kebenarannya sudah terungkap, bukankah sebaiknya kamu memberikan penjelasan pada orang tua ini? Penjelasan. Penjelasan apa yang kamu inginkan? Jika kamu tidak melukai Wu Yuan, apakah Feng Yuan memiliki kesempatan untuk membunuhnya? Kata tetua agung dengan marah. Qin Fei Yang mengangkat alisnya tanpa terasa. The Great Elder bersikap agak tidak masuk akal. Ketika dua pasukan bertempur, masing-masing memiliki kemampuannya sendiri. Belum lagi wakil ketua pavilion tidak membunuh Mou Yuan, bahkan jika dia melakukannya, tetua agung tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun juga, wakil ketua pavilion bukan berasal dari Istana Sembilan Surga dan tidak memiliki kewajiban untuk melepaskan lawannya. Bisa dikatakan demikian. Wakil ketua pavilion telah memberikan banyak perhatian pada tetua agung. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan Mo Yuan pergi. Dan kini, kebenaran yang telah terkubur selama bertahun-tahun akhirnya terungkap. Wakil ketua pavilion telah dianiaya selama bertahun-tahun dan bahkan kakinya lumpuh. Bukankah seharusnya dia memberikan kompensasi padanya? Bahkan jika dia tidak memberikan kompensasi padanya, dia setidaknya harus meminta maaf. Tapi sekarang, bukan saja tetua agung tidak meminta maaf, namun dia juga terus menyalahkan wakil ketua pavilion. Ini agak memalukan. Awalnya, karena frenzy, dia memiliki kesan yang baik terhadap Tetua Agung. Namun, kini kesan baik tersebut telah hilang. Ketika Wakil Ketua Pavilion mendengar kata-kata Tetua Agung, dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, dia menopang dirinya dengan tongkatnya dan berdiri, memancarkan aura pembunuh, melihat situasi yang kurang baik, semua pemimpin menjadi waspada. Mata Tetua Agung bersinar dengan cahaya dingin di masa lalu. Itu karena saya tidak mengetahui kebenaran sehingga saya menanggungnya, dan sekarang. Kebenarannya terungkap, tapi kamu masih seperti ini. Sepertinya kamu benar-benar berpikir lelaki tua ini mudah ditindas. Bagus, kalau begitu orang tua ini akan menemanimu sampai akhir, kata Wakil Ketua Pavilion sambil mengamati semua orang yang hadir. Matanya bersinar karena niat membunuh. Istana Sembilan Surga, bersiaplah untuk menerima amukan Pavilion Harta Karunku. Hati semua orang bergetar. Apakah ini ritme kejatuhan total? Tetua Agung mengepalkan tangannya, namun Wakil Ketua Pavilion tidak lagi peduli dengan mereka. Dia menoleh ke arah Qin Yang dan dua lainnya dan berkata sambil tersenyum, Adikku, terima kasih telah membersihkan nama orang tua ini. Orang tua ini tidak akan pernah melupakan kebaikan yang luar biasa ini. Senior, kamu terlalu sopan. Senior-senior, mari kita bicarakan. Tidak perlu bertarung sampai mati. Ya, kami semua tahu bahwa Anda telah banyak menderita selama bertahun-tahun, tetapi tetua agung, tidak baik bagi Anda untuk melihat anak Anda meninggal sebelum anak Anda sendiri. Bisakah kita duduk dan ngobrol sebentar? Qin Fei Yang dan dua lainnya agak cemas. Orang tua ini tidak ingin mempermasalahkan hal ini. Tetapi kalian semua telah melihat sikap tetua pertama. Jika itu kamu, apakah kamu dapat menoleransi sikap seperti itu? Orang tua ini percaya bahwa tidak ada yang bisa mentolerir ini. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian bertiga, jadi tolong jangan ikut campur. Jika kalian membutuhkan sesuatu di masa depan, silakan mencari lelaki tua ini di pavilion harta karun. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian bertiga. Setelah wakil ketua pavilion selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar aula, tanpa menoleh ke belakang. Qin Fei yang terbakar kecemasan, dia memandang tetua pertama dan berkata, Tetua pertama, cukup. Kamu hanya seorang murid. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengganggu masalah kita? Tetua pertama berteriak dengan marah. Qin Fei yang mengangkat alisnya, dan ledakan kemarahan muncul di dalam hatinya. Dia berkata tanpa ekspresi, Baiklah, aku akan pergi. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Selamat tinggal. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia berbalik dan pergi dengan marah. Tua ini tidak hanya tidak masuk akal, dia juga kebal terhadap alasan. Hah! Mu Tianyang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, murid ini juga akan pergi. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Ge Yong dan buru-buru pergi. Ge Yong tentu saja tidak berani tinggal lebih lama lagi. Huo Yi tidak pergi. Dia memandang tetua pertama dan berkata, tetua pertama, jangan salahkan Jiang Hao dan yang lainnya. Masalah ini memang salahmu, Penatua. Pertama dengan marah berkata, "Tetapi apa yang dikatakan orang tua ini juga merupakan kebenaran." Iya, itu karena Wakil Penguasa Pavilion melukai putramu dengan parah, sehingga Feng Yuan menemukan peluang. Tapi apakah kamu sudah memikirkannya? Wakil Penguasa Pavilion sudah berbelas kasihan saat itu. Lagi pula, dia tidak tahu bahwa Feng Yuan akan berkomplot melawan putramu. "Semua orang mudah marah," kata Wang Chong. Wakil penguasa Pavilion telah dianiaya selama bertahun-tahun dan bahkan kehilangan salah satu kakinya karena kamu. Dia hanya ingin kamu memberinya penjelasan. Apakah ini keterlaluan? Bagus. Jika kamu tidak mau mendengarkan, maka aku tidak akan bicara omong kosong. Kamu sendirian. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat. Jangan membawa bencana ke Istana Sembilan Surga kita karena keegoisanmu sendiri. Jika itu benar-benar terjadi, kamu tidak akan bisa menebus dosa-dosamu meskipun kamu mati. Setelah Huo Yi selesai berbicara dia berbalik dan berjalan keluar aula, mengejar Qin Fei Yang dan yang lainnya. Pemberontak, pemberontak, semuanya memberontak. Penatua Agung sangat marah, sangat marah. Sangguan Fenglan dan yang lainnya saling berpandangan. Meskipun mereka juga merasa bahwa tindakan tetua pertama agak kurang pertimbangan, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan apapun. Di aula konferensi, selain kemarahan tetua pertama, suasana menjadi sunyi senyap. Di luar, Huoyi memanggil Qin Fei Yang, Saudara Jiang, tunggu aku. Qin yang berhenti. Mu Tianyang dan Geyong juga berhenti dan menoleh untuk melihat Huoyi. Ketika Huoyi menyusul, Mu Tianyang berkata, kamu adalah murid wakil pemimpin pavilion. Bukankah sebaiknya kamu tinggal di aula konferensi dan membujuk tetua pertama? Lupakan. Orang tua itu masih marah. Semakin aku membujuknya, dia akan semakin marah. Kita tunggu dia tenang dulu. Huoyi melambaikan tangannya. Qin yang menghela nafas, saya tidak menyangka tetua pertama istana sembilan surga kita akan menjadi seperti ini. Huoyi bertanya, apakah kamu kecewa? Sedikit. Qin Fei yang tidak menyangkalnya. Tapi itu tidak masalah. Dia tidak akan tinggal di Istana Sembilan Surga selamanya. Dan Istana Sembilan Surga tidak bisa memberinya rasa memiliki. Sebenarnya aku juga sangat marah. Tapi dia tetaplah tetua pertama. Apa yang bisa kulakukan? Huoyi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Qin Fei yang tersenyum, memandang Ge Yong di sampingnya, dan berkata, kamu bisa pergi sekarang. Baiklah. Geyong tidak sabar untuk meninggalkan Istana Sembilan Surga. Saat ini, Istana Sembilan Surga adalah tempat yang penuh masalah baginya. Semakin jauh dia, semakin baik. Tunggu. Tiba-tiba, Qin -tiba, Fei Yang memanggil Geyong lagi. Apa yang salah? Geyong berhenti dan kembali menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang menunduk dan merenung sejenak, lalu tersenyum, penampilanmu beberapa kali ini sangat bagus, dan sekarang Feng Yuan sudah mati, aku tidak membutuhkan bantuanmu lagi. Aku akan melepaskan kendaliku atasmu. Benar-benar. Geyong tercengang. Qin Yang mengangguk dan segera melepaskan segel budaknya. "Terima kasih." Geyong sangat gembira. "Jangan senang terlalu dini. Meskipun aku sudah melepaskan kendaliku atasmu, jika aku tahu kamu melakukan sesuatu yang keterlaluan lagi, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Kata Qin Yang. "Jangan khawatir. Setelah mengalami periode waktu ini, saya telah memikirkannya dengan matang. Tidak ada yang lebih baik daripada hidup saat ini, aku hanya ingin menemani keluargaku dengan damai." Geyong tertawa. Baguslah kamu memiliki kesadaran ini. Qin Fei Yang tersenyum lega dan berkata, jika anda punya waktu, punyalah beberapa anak lagi. Bagaimanapun, anda harus mewariskan warisan anda. Geyong menggaruk kepalanya dan tertawa datar. Sebenarnya aku juga punya rencana ini. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, kembalilah dan berkumpul kembali dengan keluargamu. Baiklah. Jaga dirimu baik-baik. Geyong menangkupkan tangannya dan berubah menjadi aliran cahaya, menembus langit seperti kilat. Huoyi tertawa di masa lalu. Dia mengikuti Feng Yuan dan melakukan segala macam kejahatan. Saya tidak menyangka sekarang dia benar-benar akan menjadi orang baik. Orang-orang setelah mengalami beberapa hal pasti akan berubah sedikit banyak. Hanya saja, sebagian orang menjadi baik dan sebagian lagi menjadi jahat, kata Qin Fei. Yang lalu, apa selanjutnya? Apakah kita masih pergi ke Laut Naga Langit? Huoyi bertanya. Feng Yuan telah tersingkir, tidak perlu pergi lagi. Qin Fei yang tertawa itu benar. Huoyi mengangguk dan berkata, kalau begitu, kita akan terus bekerja di Resource Hall. Tentu saja. Perlakuan di Resource Hall sangat bagus, bagaimana kami bisa kehilangan pekerjaan ini. Mu Tian yang tertawa. Mata Qin Fei yang berkedip dan menatap mereka berdua, kalian kembali dulu, masih ada yang harus aku tangani. Apa itu? Keduanya penasaran. Ini sebuah rahasia. Qin Fei yang tersenyum. Keduanya memutar mata. Baiklah, kita pergi dulu. Kakakmu, ayo pergi. Setelah Huoyi selesai berbicara, dia berbalik dan terbang ke arah resource hall. Mu Tianyang melihat ke belakang Huoyi dan menatap Qin Fei Yang, lalu berbisik, kamu benar-benar tidak ingin pergi ke Laut Naga Langit. Tentu saja. Aku baru saja mengatakan itu karena aku tidak ingin Huoyi mengikutiku. Qin Fei Yang mengirimkan suaranya. Mu Tianyang berkata, lalu bagaimana dengan Frenzy? Qin Fei Yang mengerang, dan diam-diam berkata, tidak masalah, dia tahu identitas asliku. Baiklah. Saat kamu berangkat, beritahu aku sebelumnya kata Mutianyang. Oke, Qin Fei yang mengangguk. Setelah Mutianyang pergi, Qin Fei yang berbalik dan melihat ke ruang konferensi. Kilatan melintas di matanya saat dia terbang menuju Danau Lotus. 2162. Danau Teratai. Ombak biru beriak dan bunga teratai bermekaran. Tenang dan damai. Qin Fei yang mendarat di balkon. Dia tahu bahwa Sangguan Fenglan belum kembali, jadi dia berdiri di dekat balkon, mengagumi pemandangan sambil merenung. Rencana awalnya adalah pergi ke Laut Naga Langit terlebih dahulu dan kemudian menyingkirkan Feng Yuan. Tapi kenapa dia mengubah rencananya di menit-menit terakhir? Faktanya, itu untuk saat ini. Karena selama dia menyingkirkan Feng Yuan, dia akan bisa masuk ke ruang kerja wakil kepala istana. Ini adalah syarat yang dia sepakati dengan sangguan Feng Lan. Saat ini, dia sudah menunggu lama. Oleh karena itu, ketika Lunatik mengatakan bahwa dia ingin kembali ke Istana Sembilan Surga, dia mengangguk setuju. Waktu berlalu dengan tenang. Sekitar satu jam berlalu. Akhirnya, seorang wanita dengan gaun ungu muda menerobos udara. Itu adalah Sangguan Fenglan. N. Melihat Qin Fei yang berdiri di balkon, Sangguan Fenglan sedikit terkejut. Kemudian, dia mendarat di samping Qin Fei yang dan bertanya dengan curiga, "Apakah kamu menungguku?" Qin Fei yang mengalihkan pandangannya dan berkata tanpa berkata-kata, "Jika aku tidak menunggumu, mengapa aku harus berdiri di sini? Apakah itu karena wakil ketua pavilion? Tidak ada gunanya kamu mencariku tentang ini." Kedua Master Pavilion tidak ada di sini, jadi Tetua Agung adalah otoritas tertinggi di Istana Sembilan Surga kita. Sangguan Fenglan menghela nafas. Tidak, dendam antara Wakil Master Pavilion dan Tetua Agung tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak peduli. Tanpa menunggu Sangguan Fenglan selesai, Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata. Sangguan Fenglan tertegun dan bertanya dengan curiga, jika ini bukan tentang Wakil Ketua Pavilion, lalu mengapa kamu mencari saya? Qin Fei yang berkata, Anda tidak mungkin melupakan perjanjian kita, kan? Perjanjian. Sangguan Fenglan tercengang. Kemudian dia menepuk kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, Jika kamu tidak menyebutkannya, aku pasti sudah melupakannya. Tapi kamu terlalu tidak sabar. Feng Yuan baru saja meninggal dan kamu datang mencariku. Bercanda. Empat seni ilahi tingkat puncak, 350 juta batu jiwa, siapa yang tidak cemas? Kata Qin Fei Yang. Baiklah, baiklah, baiklah. Sangguan Fenglan mengangguk. Dia mengeluarkan karung kosmos dan melemparkannya ke Qin Fei Yang. Kamu sudah menyiapkannya. Qin Fei yang meraih tas Kian Kun dan bertanya dengan heran. Ya, saya sudah bersiap sejak kita membuat perjanjian. Tapi pada awalnya, aku tidak punya banyak harapan padamu. Tetapi hasilnya mengejutkan saya. Kamu tidak hanya dengan mudah membongkar kekuatan Feng Yuan, kamu bahkan menggali penyebab sebenarnya kematian Mou Yuan. Wajah sangguan Feng Lan penuh kekaguman. Dengan mudah, Qin Fei yang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya dia menanganinya dengan mudah, namun nyatanya, setiap langkah yang diambilnya dipenuhi rasa gentar. Sangguan Fenglan melanjutkan, namun, mengenai wakil ketua pavilion, jangan salahkan saya karena mengatakan ini. Anda seharusnya tidak membiarkan wakil ketua pavilion datang ke istana sembilan surga kita. Mengapa? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Anda harus tahu apa yang dilakukan tetua agung terhadap wakil ketua pavilion. Kamu ingin wakil ketua pavilion memasuki istana sembilan surga. Apakah kamu tidak mencoba mempermalukan tetua agung? Kata Sangguan Fenglan. Kalau begitu, apakah kamu ingin menyembunyikannya dari wakil master pavilion? kamu harus tahu bahwa korban sebenarnya dari masalah ini bukanlah tetua agung, tapi wakil master pavilion. Dia berhak mengetahui kebenaran. Kata Qin Fei Yang. Anda mengejar keadilan dan keadilan. Itu benar. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin bukan hal yang baik jika Anda mengatakannya dengan lantang. Pada akhirnya, kamu masih terlalu muda. Sangguan Feng Lan menghela nafas. Saya mohon untuk berbeda. Saya tidak punya motif egois. Saya hanya merasa ini tidak adil bagi wakil ketua pavilion. Kata Qin Fei Yang. Oke oke oke. Setiap orang punya pemikirannya masing-masing. Jangan berdebat. Sangguan Fenglan melambaikan tangannya dan berkata, saat aku mengincar Yin Hui dan yang lainnya terakhir kali, aku punya pertanyaan di hatiku, tapi aku tidak pernah sempat bertanya padamu. Apa itu? Qin Fei yang curiga. Sangguan Fenglan berkata, bukankah Muking selalu berada di sisi Mu Tianyang? Bagaimana dia mendapatkan buktinya? Ini sangat sederhana. Ketika Tuan Muda Feng memasuki penjara, saya meminta mungkin untuk bersembunyi di benda suci luar angkasa dan meninggalkan penjara bersama Tuan Muda Feng. Adapun Penatua Yun, meskipun dia tahu tentang kita, dia tidak tahu bahwa mungkin juga ada di penjara karena mungkin telah berkultivasi di benda luar angkasa milik mutianyang. Jadi, kepergian mungkin tidak menimbulkan kecurigaan apapun. Setelah meninggalkan penjara, mungkin selalu bersama Tuan Muda Feng. Oleh karena itu, percakapan antara Yin Hui dan yang lainnya malam itu semuanya direkam oleh mungkin. Kata Kin Fei Yang. Jadi begitu. Sangguan Feng Lan tiba-tiba mengerti. Kin Fei Yang menundukkan kepalanya dan memeriksa Kosmos Sak. Memang ada banyak batu jiwa di dalamnya dan empat kotak giok yang seharusnya berisi seni ilahi. Dia tidak menghitungnya dan langsung menyimpannya. Bagaimanapun, Sangguan Feng Lan adalah orang besar yang memiliki reputasi. Dia pasti tidak akan melakukan hal-hal seperti menipu orang. Yang paling penting adalah, dia sedang tidak mood untuk menghitungnya sekarang. Karena hanya ada satu pemikiran di benaknya sekarang, yaitu memasuki ruang kerja wakil kepala istana. Apakah ada hal lain? Jika tidak ada yang lain, kembalilah. Selama jangka waktu ini, jangan melakukan apapun yang melanggar batas, jangan sampai menimbulkan ketidakpuasan tetua pertama. Kata Sangguan Fenglan. "Kembali." Qin Fei yang terkejut dan buru-buru berkata, "Tunggu, apakah kamu tidak melupakan satu hal?" "Apa itu?" Sangguan Fenglan curiga. Ruang kerja wakil kepala istana. Saat itu, kamu mengatakan bahwa setelah masalah ini selesai, kamu akan mengizinkanku memasuki ruang kerja wakil kepala istana. Kata Qin Fei Yang. Sangguan Feng Lan berkata, apakah aku mengatakan itu? Apakah kamu mencoba bertindak tanpa malu-malu? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Apakah aku benar-benar mengatakan itu? Kenapa aku tidak mendapat kesan apapun tentang itu? Kata Sangguan Feng Lan. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Dia tidak percaya ingatan wanita ini akan seburuk itu. Dia berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak boleh seperti ini, Apalagi kamu adalah ketua balai penegakan hukum Istana Sembilan Surga. Jika orang lain tahu bahwa kamu mengingkari janjimu, bagaimana mereka akan berbicara? Tentangmu di belakangmu. Ehem. Sangguan Fenglan terbatuk-batuk dan berkata, Baiklah, saya ingat sekarang. Saya bertanya kepada tetua pertama tentang masalah ini sebelumnya, tetapi tetua pertama tidak mengizinkannya. Tidak mengizinkannya. Qin Fei yang mengerutkan kening. Iya, Tetua pertama mengatakan bahwa ini adalah ruang belajar pribadi wakil ketua istana, dan tidak ada yang bisa masuk tanpa izin wakil ketua istana. Sangguan Fenglan berkata dengan menyesal. Qin Fei yang berkata dengan marah, lalu mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Ini, Sangguan Fenglan tampak sedikit malu. Aku tahu, karena kamu masih membutuhkan bantuanku untuk menyingkirkan Feng Yuan, dan sekarang Feng Yuan sudah mati, aku tidak lagi berharga, jadi kamu tidak takut untuk menunjukkan kartumu. Qin Fei yang mencibir. Saya tidak menyangkalnya kata Sangguan Fenglan. "Baiklah, aku akan mengingat ini. Cepat atau lambat, kita akan bertemu lagi di Paviliun Harta Karun." Qin Fei yang tersenyum dingin, lalu naik ke udara, menghilang dari pandangan Sangguan Fenglan. "Bertemu lagi di Paviliun Harta Karun." Sangguan Fenglan tercengang, "Apa maksudnya? Mungkinkah?" "Tunggu." Tiba-tiba, teriak Sangguan Fenglan. Qin Fei yang berhenti dan berkata tanpa menoleh, "Bolehkah saya bertanya apakah ada hal lain, Tuan Istana?" Sangguan Fenglan berkata dengan suara yang dalam, apa maksudmu dengan itu? Anda tahu betul. Kali ini, saya membantu wakil kepala istana dari Paviliun Harta Karun, dan dia berterima kasih kepada saya. Dan dia juga tahu bahwa aku bisa memurnikan pil seperti pil ilahi tak terbatas empat simbol. Apakah menurutmu Paviliun Harta Karun akan menolakku masuk? Kata Qin Fei Yang. Kamu ingin mengkhianati istana sembilan surga? Kata Sangguan Fenglan dengan marah. Mengkhianati. Itu terlalu serius. Aku hanya tidak ingin bersama orang sepertimu. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Sangguan Fenglan sangat marah, tapi juga tidak berdaya. Dia menghela nafas. Oke, okay, saya akan membawa Anda ke ruang kerja wakil kepala istana. Tetapi Anda hanya punya waktu satu jam, dan masalah ini, Anda tidak hanya harus menyembunyikannya dari tetua agung, Anda bahkan tidak bisa memberitahu Mutian Yang dan para yang lain. Satu jam. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Apakah itu cukup waktu? Namun, itu lebih baik daripada tidak bisa masuk. Oke. Okay. Qin Fei Yang mengangguk. Sangguan Fenglan tersenyum tak berdaya, terbang ke udara, dan berkata, ikutlah denganku. Qin Fei Yang berbalik dan mengikuti. Saya sangat bingung, mengapa Anda begitu bertekad untuk memasuki ruang kerja wakil kepala istana? Sangguan Fenglan bertanya dengan curiga. Qin Fei Yang berkata, saya sudah mengatakannya sebelumnya, ini murni karena rasa ingin tahu. Sepertinya kamu tidak menjawab dengan jujur. Sangguan Fenglan menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang bertanya, di mana tetua agung sekarang? Sangguan Fenglan berkata, dia terlihat sedikit kesal, dia mungkin pergi ke suatu tempat untuk bersantai. Qin Fei Yang dengan penasaran bertanya, lalu, apa rencanamu untuk Feng Xihan? Itu belum dikonfirmasi. Sangguan Fenglan menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang berkata, pasti sangat sulit untuk memutuskan. Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Memang. Meskipun Feng Xihan adalah cucu Feng Yuan, masalah ini tidak ada hubungannya secara langsung dengan dia. Lagi pula, dia sangat berbakat, sayang sekali jika dia dikeluarkan dari Istana Wei. Tetapi jika dia terus tinggal di Istana Nine Heaven, kita tidak akan merasa nyaman. Lagi pula, keluarganya pada dasarnya meninggal di Istana Sembilan Surga, kami khawatir dia tidak bisa melepaskan kebencian ini dan diam-diam melakukan sesuatu yang merugikan Istana Sembilan Surga. Sangguan Fenglan menghela nafas. Ini memang masalah yang sulit. Qin Fei Yang mengangguk. Jika dia adalah penguasa Istana Sembilan Surga, dia juga tidak akan rela mengeluarkan bakat seperti Feng Sihan. Sangguan Fenglan merenung sejenak dan tiba-tiba berkata, saya mendengar saudara perempuan saya berkata bahwa Anda akan pergi ke Laut Naga Langit. Mengapa wanita ini mengatakan semuanya? Qin Fei Yang berkata dengan marah. Sangguan Fenglan berkata, jangan salahkan adikku, aku memaksanya untuk mengatakannya. Tolong, bisakah kamu menemukan alasan yang lebih baik? Jika kakakmu tidak menyebutkannya terlebih dahulu, tahukah kamu bahwa kita akan pergi ke Laut Naga Langit? Jika kamu tidak mengetahuinya, apakah kamu akan memaksanya untuk mengatakannya? kata Qin Fei Yang. Sangguan Feng Lan berkata, lalu mengapa kamu pergi ke Laut Naga Langit? Qin Fei Yang berkata, itu adalah ide mutian yang kepada Feng Yuan, yang mengatakan bahwa dia bisa menyingkirkan kita di Laut Naga Langit. Kamu gila. Ide macam apa ini? Tahukah kamu betapa berbahayanya Laut Naga Langit? Saat kamu benar-benar memasuki Laut Naga Langit, Feng Yuan tidak perlu melakukan apapun, binatang laut di dalamnya bisa membunuhmu ribuan kali lipat. Kata Sangguan Feng Lan dengan marah. Bukankah kita tidak pergi? Lagi pula, sekarang Feng Yuan sudah mati, tidak perlu pergi. Kata Qin Fei Yang. Lebih baik tidak pergi. Jika kamu pergi, kamu harus menyiapkan peti mati untuk dirimu sendiri terlebih dahulu. Kata sangguan Feng Lan. Mata Qin Fei Yang berkedip. Wakil ketua pavilion tidak hanya kagum pada lautan naga langit, bahkan sangguan Feng Lan pun sangat waspada. Sepertinya tempat ini bukanlah tempat yang bagus. 2163. Sekitar setengah jam kemudian. Qin Fei Yang mengikuti sangguan Feng Lan ke bagian terdalam gunung. Gunung-gunung di sini sangat megah dan megah. Pohon-pohon kuno menjulang tinggi ke langit, hijau dan berkilau. Di pegunungan, binatang buas ada di mana-mana. Aura setiap binatang buas tidak kalah dengan dewa ilahi. Meski pemandangannya menyenangkan, tempat itu juga membuat orang merasa terintimidasi pada pandangan pertama. Setelah memasuki gunung, mereka terbang sekitar seratus napas. Dua halaman akhirnya terlihat. Kedua halaman itu berada di puncak gunung raksasa yang tingginya sekitar ribuan kaki. Satu berada di sisi timur gunung dan satu lagi berada di sisi barat gunung. Puncak gunung pun diratakan dengan kapak. Segala jenis bunga dan pohon ditanam, penuh vitalitas. Keduanya mendarat di puncak gunung. Qin Fei yang bertanya dengan curiga, "Mengapa ada dua halaman?" Pemilik halaman timur adalah kepala istana dan pemilik halaman barat adalah wakil kepala istana. "Mereka dulu tinggal di sini," kata sangguan Guan Fenglan. "Jadi begitu." Qin Fei yang mengangguk menyadari. Di tengah dua halaman, terdapat loteng dua lantai dengan balok berukir dan pilar dicat. Itu sangat indah. Namun, entah itu gerbang halaman atau pintu loteng, semuanya tertutup. Sangguan Fenglan membawa Qin Fei yang ke gerbang halaman barat. Halamannya sangat bersih dan rapi. Itu tidak terlihat seperti tempat di mana tidak ada orang yang tinggal sama sekali. Sangguan Fenglan berkata, "Meskipun kedua kepala istana tidak ada di sini, saya pribadi akan datang ke sini setiap beberapa hari untuk membersihkan halaman." Tidak di sini, Qin Fei yang tercengang. Dia sudah tahu bahwa wakil ketua istana tidak ada di Istana Surga ke-9. Namun ketua istana tidak berada di Istana Surga ke-9, yang sedikit di luar dugaannya. Sangguan Fenglan tidak menjelaskan banyak hal. Dia mengeluarkan tanda merah menyala dari lengannya dan kemudian menekannya ke dalam kehampaan. Berdengung. Batas merah menyala segera muncul di kehampaan. Batasnya menutupi seluruh halaman. Sebenarnya ada perlindungan batas. Qin Fei yang terkejut. Untungnya, dia tidak menyelinap masuk, kalau tidak dia akan tertangkap basah. Batas ini dibuat secara pribadi oleh wakil kepala istana. Di seluruh wilayah utara, tidak lebih dari 10 orang yang memiliki kemampuan untuk menembus batas ini. Kata sangguan Fenglan. Sangat kuat. Qin Fei yang terkejut. Weng. Token di tangan sangguan Fenglan memancarkan sinar cahaya ilahi dan menyatu dengan penghalang. Mengikuti dengan cermat. Sebuah pintu cahaya muncul. Masuk. Sangguan Fenglan menyimpan token itu dan memimpin untuk melangkah ke dalam penghalang. Qin Fei yang mengikuti dari belakang. Setelah mereka berdua masuk, penghalang itu secara otomatis sembuh dan kemudian menghilang ke dalam kehampaan, seolah-olah tidak pernah muncul. Apakah halaman tuan istana juga dilindungi oleh penghalang? Qin Fei yang melihat ke halaman timur dan bertanya. Tentu saja. Kediaman kedua kepala istana secara alami harus dilindungi dengan baik. Selain itu, hanya ada dua token yang dapat membuka dua penghalang ini. Yang satu bersamaku, dan yang lainnya bersama Tetua Agung. Kata Sang Guan Fenglan. Kalau begitu, hanya kamu dan kedua kepala istana yang diizinkan masuk. Kata Kin Fei yang "iya," sangguan Feng Lan mengangguk. Dia segera berjalan ke depan loteng dan dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka. Sebuah ruang tamu besar muncul di hadapannya. Di ruang tamu terdapat meja teh dan kursi berbahan kayu mahoni yang tertata rapi. Ada juga beberapa dekorasi indah yang tergantung di dinding. Itu sangat indah, tapi tidak mewah. Lantainya bersih. Ruang kerja wakil kepala istana ada di sebelah kamar tidur di lantai dua. Sangguan Feng Lan menunjuk ke tangga di lantai dua dan kemudian membawa Kin Fei yang ke lantai dua. Ada total tiga kamar di lantai dua. Kamar tidur, ruang budidaya, dan ruang belajar. Sangguan Fenglan berhenti di depan ruang kerja dan berkata, kamu boleh masuk, tetapi kamu tidak boleh mengacaukan barang-barang di dalamnya. Artinya, kamu harus mengembalikannya ke tempat kamu membawanya. Dipahami. Qin Fei yang mengangguk. Sangguan Fenglan dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka, dan semua yang ada di ruangan itu tiba-tiba muncul di depan mata Qin Fei yang. Ada deretan rak buku di keempat sisi ruang belajar. Di atasnya terdapat berbagai macam buku yang tersusun rapi. Di tengah ruang belajar terdapat meja kayu mahoni dan kursi. Di atas meja ada kuas, tinta, kertas, dan batu tinta. Seluruh ruang belajar, apakah itu lantai, rak buku, atau meja dan kursi, tidak bernoda. Begitu banyak buku. Qin Yang masuk ke ruang kerja dan melirik rak buku di semua sisi. Setidaknya ada ribuan buku di sini. Bagaimana dia bisa menemukan buku sejarah tentang nenek moyang dalam waktu setengah jam? Lebih-lebih lagi, dia tidak berani bertanya pada Sangguan Fenglan. Karena sekali dia bertanya, Sangguan Fenglan pasti akan curiga. Sangguan Fenglan memandang Qin Fei Yang dan berkata, saya pada dasarnya telah membaca semua buku di sini. Jenis buku apa yang Anda cari? Bolehkah saya membantu Anda menemukannya? Tidak perlu, tidak perlu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum dan berkata, saya hanya melihat-lihat. Saat dia berkata, dia berjalan-jalan di depan rak buku. Namun matanya terus mencari buku tentang nenek moyang. Buku-buku di sini semuanya inklusif. Misalnya, sumber daya dari binatang buas, informasi senjata dewa, informasi seni dewa, informasi kota besar, kekuatan besar, dan keluarga besar. Lalu, ada informasi tentang kawasan terlarang utama di wilayah utara, pegunungan terkenal, dan tempat-tempat indah. Singkatnya, ada segalanya, tidak berlebihan untuk mengatakannya. Selama dia selesai membaca buku di sini, pada dasarnya dia akan mengetahui situasi seluruh wilayah utara seperti punggung tangannya, namun. Ketika dia selesai membaca semua buku, dia tidak melihat tiga kata Kin Batian di sampulnya. Apakah tidak ada di sini? Kin Fei yang bergumam. Ataukah informasi nenek moyang tidak dicatat secara terpisah? Semula ia mengira bahwa informasi tentang nenek moyang mungkin akan dicatat secara terpisah dalam buku sejarah, seperti halnya biografi orang terkenal. Dengan begitu, nama nenek moyang pasti akan tertera di sampul buku. Tapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya namun jika informasi nenek moyang dicampur dengan informasi lain, maka waktunya tidak cukup. Karena dia harus membuka buku itu satu persatu dan mencarinya halaman demi halaman. Tunggu. Tiba-tiba, Qin -tiba, Fei Yang mengerutkan kening lagi. Memikirkan kembali periode waktu ini, tidak peduli siapa yang dia tanyakan, mereka semua mengatakan bahwa leluhur adalah hal yang tabu di Istana Surga ke-9. Karena itu tabu, itu pasti sangat penting. Kemudian informasi tentang nenek moyang kemungkinan besar akan dicatat secara terpisah. Tapi kenapa tidak ada informasi di rak buku? Qin Fei yang penuh keraguan, berjalan di depan rak buku sambil memindai buku. Tiba-tiba. Dia melirik ke meja. Di bawah meja, ada tiga laci. Semua laci tertutup. Jantung Qin Fei yang berdetak kencang. Mungkinkah itu ada di ketiga laci itu? Tapi laci adalah tempat yang paling penting. Sangguan Fenglan pasti tidak akan membiarkan dia membukanya. Tidak. Aku harus memikirkan cara untuk mengusir sangguan Fenglan. Qin Fei yang mulai berpikir. Tiba-tiba. Dia membuat sebuah rencana, dengan santai mengeluarkan sebuah buku dari rak buku, dengan santai membolak-baliknya sebentar, lalu memandang ke arah sangguan Fenglan dan berkata sambil tersenyum, saya sedikit haus, Tuan Istana, bolehkah saya merepotkan Anda? Membuatkan sepoci teh untukku. Sangguan Fenglan tertegun, seolah dia baru saja mendengar lelucon terbesar di dunia, dan berkata, kamu ingin aku membuatkan teh untukmu. Berapa banyak wajah yang kamu punya? Qin Fei Yang berkata dengan sedih, ini hanya membuat teh, apakah perlu melakukan ini? Ini benar-benar merepotkan. Sangguan Fenglan memelototi Qin Fei Yang, berbalik dan berjalan keluar. Mata Qin Fei Yang berkedip, dia dengan cepat meletakkan kembali buku di tangannya ke rak buku, lalu berlari ke meja dan membuka laci pertama. Di laci ini, hanya ada beberapa bahan yang tidak penting. Kemudian, dia membuka laci kedua. Ada juga beberapa materi di dalamnya yang tidak ada hubungannya dengan dia. Kemudian, dia membuka laci ketiga. Saat dia membuka laci, dia tampak terkejut. Ada kotak besi di dalam laci. Besi hitamnya sangat tipis, tapi sangat lebar dan panjang, ukurannya sama dengan buku. Qin Fei Yang dengan curiga mengeluarkan kotak besi itu, meletakkannya di atas meja, lalu membuka kotak besi itu. Sebuah buku kuno yang agak menguning muncul di depannya. Di sampulnya ada tiga kata besar. Qin Batian. Saya akhirnya menemukannya. Mata Qin Fei Yang berbinar. Tada. Tiba-tiba. Suara langkah kaki terdengar. Kenapa begitu cepat? Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Sudah berapa lama? Apakah sudah selesai? Awalnya dia ingin melihat baik-baik, tapi sekarang dia pasti tidak bisa. Langkah kaki itu semakin dekat. Apa yang harus dilakukan? Kinfe yang terbakar kecemasan, tidak mudah menemukan buku sejarah tentang nenek moyang. Ambil saja, pada akhirnya dia mengambil keputusan: cukup mengeluarkan buku sejarah, memasukkannya ke dalam cincin kosmos, lalu segera menutup kotak besi dan memasukkannya kembali ke dalam laci. Setelah menutup laci. Ia segera berlari kembali ke posisi semula, mengambil buku dari rak buku, membuka sampulnya, menundukkan kepala, dan berpura-pura membaca. Akhirnya, Sangguan Fenglan memasuki ruang kerja sambil memegang gelas transparan di tangannya yang berisi air. Qin Fei yang mendongak dan berkata dengan curiga, "Mengapa itu air?" Pantas saja cepat sekali, tidak ada tes sama sekali. Sangguan Fenglan meletakkannya di atas meja dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku belum pernah melayani pria seperti ini seumur hidupku. Minumlah atau tidak. Minum, minum, minum." Qin Fei Yang mengangguk berulang kali, menutup buku itu, meletakkannya kembali di rak buku, lalu melangkah maju, mengambil cangkir, dan meminumnya. Segera. Qin Fei Yang meminum segelas penuh air, menyeka mulutnya, dan berkata sambil tersenyum, sekarang saya merasa lebih baik. Ayo cepat. Sangguan Feng Lan menatap tajam ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tidak peduli sama sekali. Dia berjalan ke rak buku, mengeluarkan beberapa buku secara acak, dan membolak-baliknya sebentar. Melihat Sangguan Fenglan tidak berniat pergi, dia menggelengkan kepalanya dengan tidak tertarik dan berkata, "Tidak ada buku yang layak dibaca di sini. Karena Sangguan Fenglan tidak meninggalkan ruang belajar, dia hanya bisa mengeluarkan buku sejarah. Adapun cara mengembalikannya, dia perlahan akan memikirkan cara." Eh, Sangguan Fenglan tercengang. Setiap buku di sini sangat berharga, namun mereka bahkan tidak layak untuk dilihat. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi, buang-buang waktu saja." Melihat tatapan arogan Qin Fei Yang, Sangguan Fenglan ingin menendangnya. Setelah Qin Fei Yang meninggalkan ruang kerja, Sangguan Fenglan melirik rak buku dan tidak curiga. Kemudian dia mengambil gelas itu, berbalik, dan keluar dari ruang kerja, menutup pintu. Setelah meninggalkan halaman, keduanya tidak banyak bicara dan kembali ke tempat mereka datang. Namun sesampainya mereka di Danau Teratai, seorang wanita berbaju hitam menyambut mereka, wajahnya penuh kecemasan. Itu adalah Wang Yun. Apa yang salah? Sangguan Fenglan memandangnya dengan curiga. Wang Yun berteriak, Tuan Kuil, sesuatu yang buruk telah terjadi. Pavilion Harta Karun telah menyerang istana Jiutian kita. Apa? Wajah sangguan Feng Lan tiba-tiba berubah. Qin Fei Yang juga terkejut. Kecepatan ini terlalu cepat. Dia memandang Wang Yun dan berkata, mereka telah membunuh dalam perjalanan menuju istana Jiutian. 2164 Serang Istana Sembilan Surga Wang Yun menatap Qin Fei Yang dengan bingung. Qin Fei Yang berkata, bukankah kamu mengatakan mereka menyerang istana sembilan surga kita? Iya, tapi aku tidak mengatakan mereka menyerang Istana Sembilan Surga kita. Kata Wang Yun. Eh. Qin Fei yang tercengang, tidak bisa berkata-kata, karena mereka tidak menyerang, bagaimana mereka menyerang Istana Sembilan Surga kita. Wang Yun berkata dengan sungguh-sungguh, ini lebih serius daripada menyerang Istana Sembilan Surga kita secara langsung. Apa maksudmu? Qin Fei yang bingung. Sangguan Fenglan juga memandang Wang Yun dengan curiga. Wang Yun berkata, belum lama ini, Master pavilion harta karun secara pribadi mengeluarkan perintah untuk melarang istana sembilan surga kita. Istana larangan sembilan surga, mata sangguan Fenglan, bergetar. Iya, target pelarangan bukan hanya kami, tapi semua murid. Dengan kata lain, mulai sekarang, istana sembilan surga kita bahkan tidak bisa memasuki pintu pavilion harta karun, dan saya menerima kabar bahwa semua murid yang melelang atau berdagang di pavilion harta karun diusir, kata Wang Yun. Qin Fei Yang bertanya, apakah hanya Paviliun harta karun kota naga langit atau Paviliun harta karun seluruh wilayah utara? Wang Yun berkata, Master Paviliun harta karun secara pribadi mengeluarkan perintah, jadi tentu saja itu adalah Paviliun harta karun seluruh wilayah utara. Maka masalah ini serius. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah. Iya. Meskipun Istana Sembilan Surga kita memiliki banyak sumber daya, selain urat nadi, tidak ada yang bisa menandingi Paviliun harta karun. Terutama tumbuhan dan kristal ilahi. Lebih dari separuh tumbuhan dan kristal ilahi di wilayah utara dikendalikan oleh Paviliun Harta Karun. Oleh karena itu, larangan ini tidak diragukan lagi merupakan bencana bagi Istana Sembilan Surga kita. Wang Yun berkata dengan wajah khawatir. Sangguan Fenglan bertanya, apakah Tetua Agung mengetahui hal ini? Wang Yun berkata, seluruh Istana Sembilan Surga sedang gempar sekarang, sulit bagi Tetua Agung untuk tidak mengetahuinya. Sangguan Fenglan menghela nafas, sepertinya Paviliun Harta Karun kali ini benar-benar marah. Wang Yun berkata lagi, ada satu hal lagi yang penting. Masih ada lagi. Qin Fei Yang dan Sangguan Fenglan saling memandang. Master Pavilion dari Pavilion Harta Karun mengeluarkan dua perintah. Perintah pertama adalah melarang Istana Sembilan Surga kita. Adapun urutan kedua, dia meremehkan bertarung dengan Istana Sembilan Surga kita untuk mendapatkan sumber daya wilayah utara dengan segala cara. Kata Wang Yun. Wajah Sangguan Fenglan tenggelam. Dia sebenarnya memberi perintah seperti itu. Selama ini. Pavilion harta karun berfokus pada menjalankan bisnis dan tidak pernah bersaing dengan Istana Niniwe untuk mendapatkan sumber daya, kecuali jika harta karun besar muncul. Itu seperti garis jiwa peringkat sembilan yang lahir di Laut Naga Langit. Saat itu, lagi pula, siapa yang tidak tergerak oleh harta karun setinggi itu? Pavilion harta karun secara alami tidak akan menyerahkannya ke Istana Sembilan Surga, namun ini sangat jarang terjadi. Dalam keadaan normal, Pavilion harta karun akan digantikan oleh Istana Sembilan Surga. Ini karena moto pavilion harta karun adalah selalu menghargai keharmonisan, dan keharmonisan menghasilkan kekayaan. Jika balai harta karun mulai bertarung dengan istana sembilan surga untuk memperebutkan wilayah dan sumber daya, istana sembilan surga tidak akan mampu berkembang hingga ke kondisi saat ini. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pavilion harta karun telah menciptakan istana sembilan surga. Awalnya, semuanya seimbang; kedua kekuatan tersebut tidak mengganggu bisnis masing-masing, tapi sekarang keseimbangan ini rusak, dan perkembangan Istana Sembilan Surga pasti akan terhambat di masa depan. Lebih-lebih lagi, meski tampaknya Istana Sembilan Surga memiliki keunggulan dalam hal jumlah, dalam pertarungan sesungguhnya, Istana Sembilan Surga tidak bisa menang melawan Paviliun Harta Karun. Karena Istana Sembilan Surga hanya menempati satu tempat, yaitu Pegunungan Naga Langit. Dan kekuatan Paviliun Harta Karun tersebar di seluruh kota besar di wilayah utara. Karena itu, jika Pavilion Harta Karun benar-benar ingin memperebutkan sumber daya, Istana Sembilan Surga tidak akan mampu bersaing. Tuan Istana, masalah ini telah menyebabkan semua murid Istana Sembilan Surga panik. Kita harus memikirkan cara. Wang Yun berkata dengan cemas. Sangguan Fenglan merenung sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, ajak beberapa orang untuk menenangkan mereka dulu. Saya akan memikirkannya. Ya, Wang Yun menjawab dengan hormat, lalu berbalik dan segera pergi. Mendesah, Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ia memandang ke arah Sangguan Fenglan dan berkata, "Jangan berani-berani dalam masalah ini. Orang yang memulai masalah ini harus dilepaskan. Alasan Paviliun Harta Karun melakukan ini semua adalah karena Tetua Pertama. Oleh karena itu, Tetua Pertama harus melakukannya secara pribadi mengambil tindakan. Aku tahu, tetapi tidak mungkin bagi Tetua Agung untuk menundukkan wajahnya dan meminta perdamaian dengan Paviliun Harta Karun." Sangguan Fenglan mengusap keningnya. Demi kelangsungan dan perkembangan Istana Sembilan Surga, dia harus meminta perdamaian. Kecuali dia bukan lagi tetua agung dari Istana Sembilan Surga, kata Qin Fei yang wajah sangguan Feng lan berubah dan buru-buru berkata, "Kamu tidak boleh mengatakan ini. Ini adalah kebenarannya. Bukankah semua ini disebabkan oleh dia?" "Tuan Istana, jangan salahkan saya karena mengatakan ini. Jika dia tidak menangani masalah ini secepat mungkin, dia tidak akan bisa mempertahankan posisinya sebagai tetua agung Istana Sembilan Surga. Karena jika ini terus berlanjut, situasinya akan semakin serius." Ketika wakil ketua istana kembali dan melihat istana sembilan surga seperti ini, akankah dia melepaskan tetua agung dengan mudah? Qin Fei yang mencibir. Hati Sangguan Fenglan mencelos, menatap Qin Fei yang. Mengapa aku merasa kamu sombong? Sejujurnya, aku hanya sedikit sombong. Dulu, saya masih menghormatinya, tapi saat saya melihat sikapnya terhadap wakil kepala istana, saya sangat kecewa. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Sangguan Fenglan berkata, rasa sakit karena kehilangan seorang putra bukanlah sesuatu yang dapat anda pahami. Ya, rasa sakit karena kehilangan seorang putra sulit ditanggung oleh siapapun. Tapi apa hubungannya ini dengan wakil kepala istana? Ini jelas salah Feng Yuan. Tapi kenapa dia harus menyeret wakil kepala istana ke dalam masalah ini? Faktanya, dia tidak bisa merendahkan wajahnya dan tidak mau mengakui kesalahannya, serta tidak ingin orang lain membicarakan dirinya di belakang. Singkatnya, dia egois. Qin Fei yang memarahi tanpa ampun. Mendesah. Sangguan Feng Lan menghela napas dalam-dalam. Dia ingin membantah Qin Fei yang tetapi dia tidak dapat menemukan alasannya. Sebagai tetua agung dari Istana Sembilan Surga, salah satu eksistensi terkuat di wilayah utara, jika hanya ini yang dia miliki, maka itu terlalu menggelikan. Lupakan saja, aku hanya seorang murid, dan kata-kataku tidak terlalu berpengaruh. Tidak peduli apa yang aku katakan, itu tidak ada gunanya. Lakukan sesuai keinginanmu. Dengan itu, Qin Fei yang berdiri. Tunggu, Sangguan Fenglan buru-buru memanggilnya. Apa yang salah? Qin Fei yang berbalik dan menatap Sangguan Fenglan dengan bingung. Sangguan Fenglan berkata, kamu sangat dekat dengan wakil kepala istana, kenapa kamu tidak pergi dan berbicara dengannya? Aku, Tuan Kuil, kamu bercanda. Bagaimana saya, seorang murid, dapat melakukan hal sebesar itu? Mari kita bicarakan nanti. Kamu dan Sangguan Qiyu adalah saudara perempuan, kenapa kamu tidak pergi? Seperti kata pepatah, orang yang mengikat bel harus melepaskannya. Tidak ada gunanya bahkan jika kau dan aku pergi. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tidak tinggal lebih lama lagi. Dia merobek udara seperti kilat mendesah. Sangguan Fenglan menghela nafas panjang, wajahnya penuh kekhawatiran. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Paviliun Harta Karun melarang kita? Bukankah wakil kepala istana dari Paviliun Harta Karun datang ke istana empirean kita belum lama ini? Adakah yang bisa memberitahu kami apa yang terjadi? Para murid istana empirean gempar. Para murid dari sepuluh puncak suci juga berkumpul dan berdiskusi dengan penuh semangat. Lihat, ini Jiang Haotian. Saudara muda Jiang, Apakah kamu menerima kabar bahwa Pavilion Harta Karun melarang kita? Belum lama ini, kamu pergi ke aula konferensi bersama Matman dan yang lainnya. Wakil Ketua Istana juga sepertinya telah pergi ke ruang konferensi. Apa yang terjadi saat itu? Mengapa Pavilion Harta Karun melarang Istana Empirean kita begitu Wakil Ketua Istana kembali? Melihat Kin yang muncul, sekelompok murid Saint Peix segera mengelilinginya. Saya tahu, Kin Fei yang mengangguk. Kalau begitu beritahu kami secepatnya. Apakah ini larangan sementara? atau larangan permanen. Semua orang bertanya, "Tidak nyaman bagi saya untuk mengungkapkan masalah ini. Tapi jangan khawatir, saya yakin seseorang akan segera keluar dan mengumumkan alasan masalah ini." "Semuanya, mohon minggir." Qin Fei yang tersenyum. Semua orang mundur ke samping tanpa daya. Qin Fei yang langsung kembali ke gua tempat tinggalnya. Melihat pintu gua tempat tinggal yang tertutup, wajah semua orang dipenuhi dengan kekecewaan. "Sial, siapa yang melakukan ini?" Tapi tiba-tiba di gua tempat tinggal pertama, suara gemuruh penuh dengan niat membunuh terdengar. Pemilik raungan ini adalah Qin Fei Yang. Hem. Semua orang melihat ke gua pertama lagi. Apa yang sedang terjadi? Dengan suara keras, pintu batu tempat tinggal gua itu hancur. Qin Fei Yang bergegas keluar dan menatap kerumunan itu. Siapa yang memasuki gua tempat tinggalku sebelumnya? Belum ada yang masuk. Apa yang salah? Semua orang curiga. Qin Fei Yang mengamati kerumunan, niat membunuhnya seperti api berwarna merah darah setiap orang yang hadir memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada Qin Fei Yang. Namun di bawah niat membunuh ini, mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam jurang, tubuh dan pikiran mereka terasa dingin. Saudara muda Jiang, ada apa denganmu? Seorang wanita muda yang merupakan dewa ilahi yang sempurna bertanya. Qin Fei Yang tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia berbalik dan kembali ke gua tempat tinggalnya. Melihat ke lantai ruang tamu, wajahnya sangat suram. Orang-orang di luar dengan rasa ingin tahu berkumpul di pintu masuk gua untuk melihat-lihat. Mereka tidak tahu apakah mereka tidak melihatnya, tetapi mereka terkejut saat melihatnya. Di lantai ruang tamu, ada dua kepala berdarah. Saudara muda Jiang, apa yang terjadi? Lebih dari selusin pria dan wanita muda memasuki gua tempat tinggal dan berdiri di samping Qin Fei Yang. Mereka terkejut. Qin Fei Yang memandang kedua kepala itu dengan murung. Mereka adalah seorang pria dan seorang wanita. Dan mereka berdua adalah kenalannya. Pria itu adalah Geyong yang telah meninggalkan Istana Sembilan Surga belum lama ini. Wanita itu adalah Gao Xiaohui. Keduanya meninggal dengan mata terbuka, dipenuhi keputusasaan dan ketakutan akan kematian. Dan kepala mereka masih berdarah. Jelas sekali, mereka berdua belum lama meninggal. Tapi siapa yang membunuh mereka? Dan mengapa mereka mengirimkan kepala mereka ke gua tempat tinggalnya? Dan Geyong. Aku belum pernah melihat wanita itu sebelumnya. Bukan itu intinya. Intinya adalah, mengapa kepala mereka ada di gua tempat tinggal Jiang Haotian? Mungkinkah Jiang Haotian yang melakukannya? Mustahil. Kita semua pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri sebelumnya. Dia baru saja kembali. Mungkinkah seseorang ingin menjebaknya lagi? Bagian luar gua tempat tinggalnya juga ramai dikunjungi orang-orang yang berdiskusi. Mengapa? Kenapa begitu kejam? Qin Fei Yang mengepalkan tangannya rata-rata dan berjalan selangkah demi selangkah menuju kepala Gao Xiaohui. Di pagi hari di tepi laut naga langit, dia telah menarik Gao Xiaohui kembali dari tangan kematian. Tidak mudah juga untuk membuatnya melepaskan keinginan untuk bunuh diri dan dia juga berjanji akan menjadi kakak laki-lakinya mulai sekarang. Tapi sekarang, hanya ada satu kepala yang tersisa. Qin Fei yang berjongkok di tanah dan bergumam, "Xiao Hui, aku belum punya waktu untuk memenuhi tugasku sebagai kakak. Bagaimana kamu mati? Apa? Dia sebenarnya saudara perempuan Jiang Haotian. Itu tidak benar. Bukankah saudara perempuan Jiang Haotian, Jiang Fire Lotus?" Semua orang terkejut. "Saya minta maaf." Ini semua salah kakak. Kakaklah yang melukaimu. Katakan pada kakak, siapa yang membunuhmu. Kakak pasti akan memotongnya menjadi ribuan bagian dan membiarkan dia membayar dengan darahnya. Qin Fei yang meraung, matanya merah. 2165. Saya tidak menyangka dia adalah saudara perempuan Jiang Haotian. Adik Jiang Haotian terbunuh. Seseorang pasti sengaja membalas dendam padanya. Siapa itu? Tunggu, mungkinkah itu seseorang dari keluarga Feng? Semua orang berdiskusi. Mereka tidak tahu bahwa selain Feng Xihan dan Gong Si Feng, semua orang dari keluarga Feng telah terbunuh. Namun, diskusi semua orang mengingatkan Qin Fei Yang. Seseorang dari keluarga Feng. Seseorang yang akan membunuh Ge Yong dan Gao Xiaohui dan mengirimkan kepala mereka ke kediaman guanya pasti memiliki perseteruan darah dengannya. Dan di Istana Jiutian, hanya keluarga Feng yang menaruh dendam padanya. Feng Yuan, Feng Wenhai, Yin Hui, Jin Yunchang dan istrinya, serta Feng Zijun semuanya tewas. Maka hanya dia yang tersisa. Itu benar. Itu pasti Feng Zihan. Mata Qin Fei Yang berkilat dingin. Pertama, hanya Feng Zihan yang sangat membencinya dan membalas dendam padanya. Kedua, hanya Feng Zihan yang memiliki keberanian dan kekuatan untuk melakukannya. Wanita sialan. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya dengan erat. Saudara muda Jiang, orang tidak bisa hidup kembali, mohon tahan kesedihanmu. Iya, yang terpenting sekarang adalah menemukan pembunuh sebenarnya secepat mungkin dan memberikan keadilan pada adikmu. Sekelompok orang yang berdiri di belakang Qin Fei Yang menghiburnya. Qin Fei Yang mengulurkan tangannya, menutup mata Ge Yong dan Gao Xiaohui, lalu tiba-tiba berdiri. Apa yang terjadi lagi? Tiba-tiba, diiringi suara mencurigakan, Wang Yun memimpin beberapa penegak hukum ke dalam gua kediaman. Saat dia melihat kepala Ge Yong dan Gao Xiaohui, ekspresinya berubah drastis. Kakak senior Wang Yun, kamu datang pada waktu yang tepat. Lihat, seseorang melakukan pembunuhan lagi di istana Jiutian kita. Kita harus menemukannya dan menghukumnya dengan berat. Sekelompok murid berkata dengan marah. Wang Yun memandang semua orang dan dengan cepat berjalan ke sisi Qin Fei Yang, mengerutkan kening. Jiang Hao Tian, bagaimana situasinya? Aku tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Wang Yun membungkuk dan mengamati beberapa saat. Melihat keadaan darah mereka, mereka seharusnya dibunuh belum lama ini. N. Saat aku kembali ke kediaman gua, kepala mereka sudah ada di sini. Kata Qin Fei Yang. Wang Yun berdiri dan melihat kerumunan di belakangnya. Dia bertanya, sebelum Jiang Hao Tian kembali, Apakah Anda melihat seseorang memasuki gua tempat tinggal Jiang Haotian? Semua orang menggelengkan kepala. Wang Yun berkata dengan suara serius, kalau begitu, sepertinya orang ini memanfaatkan benda dewa spasial. Tidak mudah untuk menyelidikinya. Meski tidak mudah, kita tetap harus menyelidikinya. Itu benar. Kita tidak bisa membiarkan orang seperti ini terus tinggal di Istana Sembilan Surga. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak lagi murid yang akan dibunuh olehnya di masa depan. Para murid meraung. Jangan khawatir, Balai disiplin akan melakukan yang terbaik. Wang Yun dengan sungguh-sungguh berjanji. Berdengung. Tapi saat Wang Yun berbicara, pikiran Qin Fei yang tiba-tiba berdengung. Seteguk darah mengalir keluar dari tenggorokannya, tapi dia dengan paksa menelannya kembali. Dia bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa anomali seperti itu muncul begitu saja? Tunggu sebentar, Tuan Muda Feng. Dia buru-buru berbalik, memandang Wang Yun dan berteriak, "Segera pergi ke kediaman gua Gong Si Feng." Tuan Muda Feng Wang Yun tercengang. Cepat, desakin Fei Yang. Oke, Wang Yun mengangguk dan memerintahkan beberapa penegak hukum di sebelahnya. Kalian tetap di sini dan awasi. Sebelum saya kembali, tidak ada yang boleh menyentuh kepala Ge Yong dan yang lainnya. Oke, beberapa penegak hukum mengangguk. Ayo pergi. Wang Yun berkata kepada Qin Fei Yang, lalu bergegas keluar dari gua kediaman dan terbang menuju puncak pedang sekte dalam. Qin Fei Yang mengikuti di belakangnya. Mengapa kita pergi ke gua kediaman Gong Si Feng? Mungkinkah pembunuhnya adalah Gong Sifeng? Semua orang bingung. Jangan khawatir tentang ini, cepat dan ikuti. Langsung. Sejumlah besar murid bergegas menuju sekte dalam. Namun banyak juga murid yang tetap tinggal. Semuanya, mungkinkah Jiang Haotian adalah seorang pencuri yang berpura-pura menjadi pencuri? Seseorang memandang ke arah penegak hukum dan bertanya, "Pencuri yang berpura-pura menjadi pencuri?" Beberapa penegak hukum tercengang. Mentalitas macam apa ini? Wanita itu adalah saudara perempuan Jiang Haotian. Bagaimana Jiang Haotian bisa membunuh saudara perempuannya dengan tangannya sendiri? Ini tidak masuk akal. Beberapa murid juga tercengang. Ketika mereka sadar kembali, mereka memelototi orang yang berbicara sebelumnya dan berkata dengan marah. Aku hanya menebak-nebak. Orang itu tersenyum malu. Bukankah seharusnya tebakan liarmu ada batasnya? Kamu jelas-jelas menabur perselisihan. Sekarang kami sangat curiga bahwa kamu mungkin pembunuhnya. Atau kamu mungkin kaki tangan si pembunuh. Sekelompok murid berteriak. Itu salah paham. Orang itu melambaikan tangannya berulang kali. Baiklah, berhentilah bertengkar. Tidak mungkin Jiang Tian melakukan ini. Karena aku mendengar dari Wang Yun bahwa dia pernah bersama ketua balai kita sebelumnya. Para penegak hukum tertawa. Puncak pedang. Di depan tempat tinggal gua. Wang Yun mengetuk pintu batu dengan keras. Tapi tidak ada gerakan di dalam. Qin Fei yang berkata dengan suara rendah, hancurkan pintunya secara langsung. Wang Yun membanting telapak tangannya dan pintu batu itu pecah dengan suara keras. Bau darah yang kuat segera mengalir ke arah mereka. Mata Wang Yun menjadi gelap dan dia segera bergegas ke kediaman gua. Mendesah. Qin Fei Yang menghela nafas dalam-dalam dan mengikutinya ke dalam gua kediaman. Tempat tinggal gua di puncak pedang secara alami tidak sebanding dengan puncak suci. Yang ada hanya ruang budidaya dan ruang istirahat. Pada saat ini, di salah satu kursi di ruang tunggu juga ada kepala yang berdarah. Itu adalah Gong Zifeng. Apa? Gong Zifeng juga terbunuh. Murid-murid yang datang untuk ikut bersenang-senang mengalami perubahan ekspresi ketika mereka melihat mata marah Gong Si Feng. Dia meninggal. Wang Yun maju untuk melihat, menoleh untuk melihat Qin Fei Yang, dan berkata dengan suara rendah. Kamu cukup kejam. Bisik Qin Fei Yang. Apakah kamu tahu siapa orang itu? Wang Yun curiga. Qin Fei Yang tidak menjawab. Dia berbalik dan berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya. Melihat ke langit yang cerah, dia bergumam, apakah ini balas dendamu? Jika benar, maka selamat, Anda sudah melakukannya. Melihat Jiang Haotian, dia seharusnya mengetahui identitas pembunuhnya. Namun, dia sepertinya tidak mau mengatakannya. Sekelompok murid memandang Qin Fei Yang dan berbisik satu sama lain. "Wang Yun berjalan ke arah Qin Fei Yang dan berkata, 'Jiang Haotian, jika kamu benar-benar tahu siapa orang itu, beritahu aku, dan aku akan segera memerintahkan penangkapan. Apakah kamu punya bukti? Meskipun dia sudah mati, tidak ada yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bahkan jika kamu pergi dan menangkapnya, apa gunanya?' Kata Qin Fei Yang." Wang Yun terdiam. Karena dia datang untukku, maka aku akan menangani masalah ini sendiri. Bantu aku menemukan tempat untuk mengubur kepala mereka. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia melayang ke udara dan menghilang tanpa jejak seperti kilat. Mendesah. Ini benar-benar gelombang demi gelombang. Wang Yun menghela nafas panjang dan terbang menuju Gunung Sein dengan kepala Gong Si Feng. Sekte luar. Di puncak pedang tak berpenghuni. Qin Fei yang berdiri dengan tenang, menatap pegunungan dan sungai di bawah. Meskipun Gong Sifeng, Ge Yong, dan Gao Xiaohui tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengannya, dan dia bahkan ingin membunuh Gong Sifeng sendiri, tindakan provokatif Gong Sifeng telah membuatnya marah. Sangat sulit bagiku untuk menemukannya. Tiba-tiba, suara Mutianyang terdengar di belakang Qin Feiyang. Qin Feiyang kembali sadar, menoleh untuk melihat Mutianyang, dan berkata, "Apakah kamu tidak ada di Resource Hall?" Mutianyang tertawa, "Huoyi mengurus Resource Hall, tidak masalah apakah saya ada di sana atau tidak. Lalu kenapa kamu mencariku?" Qin Fei yang curiga. Untuk menghiburmu. Kata Mutianyang. Apakah aku begitu lemah? Qin Fei yang tidak berdaya. Mutianyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berkata, pernahkah kamu memikirkan suatu masalah? Apa masalahnya? Qin Fei yang curiga. Mutianyang berkata, mengapa Gong Si Feng dan yang lainnya hanya memiliki satu kepala? Dan kemana perginya tubuh mereka? Qin Fei yang berkata, apakah perlu memikirkannya? Feng Sihan pasti sengaja menghancurkan mereka untuk melampiaskan amarahnya. Salah. Mu Tianyang menggelengkan kepalanya. "Apa yang salah?" Qin Fei yang bingung. "Meninggalkan kepala mereka jelas merupakan sebuah provokasi bagimu. Dan jenazah mereka, jika tidak ada kecelakaan, saya khawatir mereka telah dijadikan korban." Kata Mu Tianyang. "Pengorbanan?" Qin Fei yang mengerutkan kening. "Iya, semua orang di keluarga Feng sudah mati, Feng Zihan pasti sangat membencimu." "Tentu saja, itu termasuk aku." Jadi, dia akan membawa jenazah Gong Si Feng dan yang lainnya untuk dimakamkan bersama Feng Yuan dan yang lainnya. Saya yakin jika ada kesempatan, dia juga akan membawa jenazah kita untuk dimakamkan bersama Feng Yuan dan yang lainnya. Kata Mu Tianyang. Masuk akal. Qin Fei yang mengangguk. Kalau tidak, mengapa Feng Xihan hanya meninggalkan kepala ketiganya? Dengan kata lain, selama kita menemukan makam Feng Wenhai dan yang lainnya, kita pasti bisa menemukan mayat mereka. Ini bukti yang cukup untuk membunuh Feng Xihan. Mu Tianyang mencibir. Meskipun apa yang Anda katakan itu benar, kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa dia menghancurkan tiga mayat di depan kuburan. Kata Qin Fei Yang. Memang. Jadi, kita harus mempercepat dan menemukan makam Feng Wenhai dan yang lainnya. Kata Mu Tianyang. Lupakan. Feng Zihan adalah orang yang cerdas. Karena dia sudah berencana untuk menyerang kita, dia pasti tidak akan membiarkan kita menggunakan sesuatu untuk melawannya. Sekarang, aku tidak ingin membuat masalah jadi merepotkan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Mutianyang berkata dengan heran, apakah kamu berencana untuk langsung menuju Menara Ilahi Emas Ungu? Tidak bisakah? Qin Fei Yang mencibir. Mutianyang merenung sejenak sebelum mengirimkan transmisi suara. Tidak, masalah kamu membantu wakil ketua pavilion telah menimbulkan ketidaksenangan dari kepala tetua. Sekarang keluarga Feng Yuan telah dilenyapkan, kamu tidak lagi berharga. Mungkin dia akan mengambil kesempatan untuk mengambil tindakan terhadapmu. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak memikirkan hal ini. Masalah ini sebenarnya sangat sederhana. Karena Feng Xihan sudah bergerak, dia pasti tidak akan berhenti dengan mudah. Selama kita menggunakan otak kita sedikit, kita bisa menghancurkannya. Mu Tianyang berkata sambil tersenyum tipis. Qin Fei yang tercengang. Dia memandang Mu Tianyang dari atas ke bawah dan berkata, Saya menemukan ada manfaat bekerja dengan Anda. Tentu saja. Saya sudah mengatakan bahwa selama kita berdua bekerja sama, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Mu Tianyang berkata sambil tersenyum percaya diri. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia melihat sekeliling dan berkata. Ayo pergi ke dunia kura-kura hitam. Ada yang ingin kutunjukkan padamu. Apa itu? Mu Tianyang penasaran. Qin Fei yang tersenyum misterius dan membawa Mu Tianyang ke halaman di ladang tanaman obat. Qin Fei yang duduk di bangku batu dan berkata, setelah meninggalkan ruang pertemuan dan berpisah denganmu, aku pergi mencari Sangguan Fenglan. Kamu pergi mencarinya. Mu Tianyang tercengang. Iya. Qin Fei yang mengangguk dan berkata, saya memiliki perjanjian dengannya. Selama saya menyingkirkan Feng Yuan, dia akan mengizinkan saya memasuki ruang kerja wakil master pavilion. Mengapa kamu pergi ke ruang kerja wakil master pavilion? Mu Tianyang curiga. Untuk ini, Qin Fei yang mengeluarkan buku sejarah dari cincin interspatial dan berkata sambil tersenyum. 2166. Mu Tianyang dengan curiga melihat buku sejarah itu. Saat dia melihat kata-kata Qin Batian di sampulnya, matanya berbinar. Dia bertanya, ini buku sejarah? Ya. Qin Fei Yang mengangguk dan tersenyum, tidak mudah bagiku untuk mendapatkan ini. Luar biasa. Mu Tianyang mengacungkannya dan berkata, apa isinya? Saya belum punya waktu untuk melihatnya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu cepat lihat itu. Desak Mu Tianyang. Qin Fei Yang terkejut, mengapa saya merasa Anda lebih tidak sabar daripada saya? Hah? Qin Batian, bajingan itu, membuatku menjadi seperti ini. Tentu saja aku tidak sabar. Karena aku masih ingin menyelesaikan masalah dengannya. Mu Tianyang dengan dingin mendengus. Mendesah. Kamu benar-benar tidak menyesal. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Berhentilah bicara omong kosong. Mu Tianyang mengangkat alisnya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan meletakkan buku sejarah di atas meja batu di depannya. Dia kemudian membuka penutupnya. Barisan kata-kata kecil muncul di depannya. Bab pertama pada dasarnya adalah pengenalan Qin Batian. Isinya kira-kira bakat Qin Batian luar biasa dan luar biasa. Dia adalah jenius mengerikan nomor satu di dunia saat ini. Namun, meski itu hanya perkenalan, Kin Fe yang tetap membacanya tanpa melewatkan satu kata pun. Setelah membacanya, wajahnya penuh kekaguman. Dia tidak menyangka wakil penguasa istana dari Istana Sembilan Surga memiliki penilaian yang begitu tinggi terhadap leluhurnya. Kata-katanya penuh kekaguman terhadap leluhurnya. Kin Fe yang kemudian membuka halaman kedua, 5.000 tahun yang lalu, ketika Istana Sembilan Surga sedang merekrut murid, Kin Batian berpartisipasi dalam penilaian dengan basis budidaya dewa pertempuran sukses besar. Awalnya... Banyak orang yang tidak menganggapnya tinggi, termasuk saya, tidak ada yang memperhatikannya. Karena pada saat itu terlalu banyak orang jenius, dia terlalu tidak dikenal di antara para jenius di sini. Namun, hasilnya jauh melebihi ekspektasi kami. Dia mengungguli para jenius yang tak terhitung jumlahnya dan lulus ujian hanya dalam dua jam. Dia memecahkan rekor tercepat dalam sejarah istana sembilan surga kita. Saat itu, saya menyadari bahwa pencapaiannya di masa depan tidak akan ada bandingannya, seperti yang diharapkan. Pada tahun kedua setelah dia memasuki Istana Sembilan Langit, dia menjadi Dewa Perang Sempurna. Pada tahun keempat, dia menerobos ke tahap kesempurnaan alam Dewa Perang. Segera setelah itu, dia menerobos ke alam Dewa-Dewa setengah langkah. Ketika Qin Fei Yang melihat ini, ekspresinya agak heran. Menembus Dewa Ilahi setengah langkah dengan begitu cepat. Mutian Yang berkata, dia pasti juga mengkonsumsi empat simbol dan yang tak terbatas. Kamu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Kalau tidak, itu tidak akan secepat itu. Mereka berdua melanjutkan membaca. Bakat Kin Batian berada di luar imajinasiku. Dalam waktu kurang dari 500 tahun setelah memasuki Istana Sembilan Surga, dia mengalahkan orang gila dan menempati posisi pertama dalam daftar surga. Qin Feiyang Yang dan Mutian Yang saling memandang. Ternyata ketika Qin Batian memasuki Istana Sembilan Surga, orang gila sudah menduduki peringkat pertama dalam daftar surga. Bakat Qin Batian luar biasa, tapi juga menarik perhatian kami. 4.000 tahun yang lalu, budidayanya mencapai tahap kesempurnaan alam Dewa Perang. Di wilayah utara, hal ini menyebabkan keributan besar dan membuat mereka semakin bingung. Kenapa dia begitu cepat? Suatu hari, saya, kepala istana, dan sepuluh tetua agung memanggilnya ke aula konferensi dan menanyakannya secara langsung. Baru pada saat itulah kita tahu bahwa dia memiliki kekuatan garis keturunan darah naga emas ungu dan telah membuka pintu potensi. Saya sangat bersyukur atas kejujurannya. Saya juga berniat menjadikannya penerus saya, namun tidak lama kemudian terjadi perubahan drastis. Naga datang dan ingin mengambil Kinbatian. batian. Naga itu terlalu kuat. Kami tidak berani melawan keinginan mereka untuk melindungi istana sembilan surga. Kinbatian batian bersedia pergi bersama para naga, tapi dia tidak menyangka bahwa para naga ingin melucuti kekuatan garis keturunannya. Tapi pada akhirnya, dia membunuh saat kembali dari naga dengan pedang patah, tapi dia juga terluka parah. Saat dia kembali ke istana sembilan surga, ketua istana dan aku segera melindunginya. Keesokan harinya, para naga membunuh dalam perjalanan menuju Istana Sembilan Surga dan memaksa kami untuk menyerahkan Kinbatian. Melihat para naga yang agresif, demi martabat dan reputasi Istana Sembilan Surga, Ketua Istana sangat marah dan memulai pertempuran berdarah dengan para naga di Tanah Orang Mati. Pertempuran ini berlangsung selama tiga hari tiga malam. Pada akhirnya, Ketua Istana tewas dalam pertempuran, saya terluka parah, dan sepuluh tetua Agung Laut Ki mereka hancur. Kerugiannya sangat besar. Kami tidak bisa melindungi Kinbatian lagi. Kami putus asa. Kin Batian juga menyalahkan dirinya sendiri. Tetapi saat ini, seorang pria bernama Lu Zeng yang muncul dan menunjukkan kekuatannya yang kuat. Dia menyelamatkan Kin Batian dari para naga. Sejak itu, keduanya menghilang. Para naga juga pergi dan tidak pernah muncul lagi. Tetapi karena kematian tuan istana, sepuluh tetua agung berprasangka buruk terhadap Kin Batian, jadi mereka memerintahkan untuk memblokir masalah ini. Setelah itu, Kin Batian perlahan-lahan dilupakan oleh orang-orang. Melihat ini. Gelombang badai melanda hati Qin Fei Yang. Ternyata ketua istana telah jatuh. Dan untuk melindungi leluhur. Tidak mengherankan jika ketika nama leluhur disebutkan, petinggi istana sembilan surga akan sangat marah. Karena menurut mereka, nenek moyanglah yang membunuh tuan istana mereka. Dan kenyataannya memang demikian. Jika bukan untuk melindungi leluhur, apakah penguasa istana sembilan surga akan mati? Mustahil. Dulu, kupikir leluhurmu mungkin memiliki kebencian terhadap istana sembilan surga, tapi aku tidak menyangka kebenarannya akan seperti ini. Kebajikan dan kebenaran dari Istana Sembilan Surga sungguh mengagumkan. Mu Tianyang menghela nafas. Iya, terutama Tuan Istana. Sebagai keturunan Nenek Moyang, saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara menebusnya. Kata Qin Fei Yang. Buatlah. Mu Tianyang menggelengkan kepalanya. Kematian Ketua Istana dari Istana Sembilan Surga, bisakah ini dibuat-buat? Bahkan jika itu dibuat-buat, tak seorang pun di Istana Sembilan Surga akan menerimanya. Para naga, Raksasa macam apa ini? Bahkan ketua istana dari Istana Sembilan Surga bukanlah lawan mereka. Qin Fei Yang berkata, sebenarnya, saya pernah mendengar tentang naga. Kamu pernah mendengar tentang mereka. Mu Tian Yang terkejut. N. Terakhir kali aku pergi ke Paviliun Harta Karun untuk membeli jiwa naga, wakil ketua Paviliun dan sangguan Guan memberitahuku. Namun, mereka juga sangat tertutup tentang ras naga. Kata Qin Fei Yang. Hati Mutianyang yang tenggelam, bahkan Istana Sembilan Surga dan Pavilion Harta Karun sangat takut pada mereka. Tampaknya naga benar-benar merupakan eksistensi yang tidak dapat diprovokasi. Bukannya mereka tidak bisa terprovokasi, tapi mereka sudah membuatku marah. Kata Qin Fei Yang, niat membunuh muncul di matanya. Meskipun Nenek Moyang membunuh kepala Istana, pada akhirnya itu semua disebabkan oleh naga. Mutianyang mengamati Qin Fei Yang lebih dalam sebelum melihat catatan sejarah lagi. Tiba-tiba dia mengangkat alisnya dan berkata, Tunggu, bukankah leluhurmu sudah memasuki istana sembilan surga tujuh hingga delapan ribu tahun yang lalu? Terlebih lagi, dia sudah terkenal. Mengapa ditulis lima ribu tahun yang lalu? Bukankah itu sederhana? Buku sejarah ini pasti ditulis oleh wakil Master Pavilion 4 atau lima ribu tahun yang lalu. Kata Qin Fei Yang. Mutian yang tertegun, lalu menamparkan keningnya. Lihat otakku, aku bahkan tidak memikirkan hal ini. Keduanya terus membaca hingga selesai membaca seluruh buku sejarah. Nyatanya, Buku sejarah ini tidak terlalu tebal, hanya berisi belasan halaman saja. Keseluruhan ceritanya kira-kira seperti ini. Qin Fei Yang menutup buku sejarah dan terdiam. Mu Tianyang memandang Qin Fei Yang untuk waktu yang lama, lalu berkata, apa yang kamu rencanakan sekarang? Qin Fei Yang tidak menjawab, dia sangat bingung. Mu Tianyang berkata, mungkin, saya bisa memberi Anda saran. Berbicara. Kata Qin Fei Yang. Mu Tianyang mengucapkan kata demi kata, tinggalkan istana sembilan surga. Tinggalkan istana sembilan surga. Tubuh Qin Fei Yang bergetar. Saya tahu bahwa kematian Tuan Istana membuat Anda merasa sangat bersalah, Anda merasa telah mengecewakan Istana Sembilan Surga, jadi Anda ingin tinggal di sini dan berkontribusi pada Istana Sembilan Surga. Tapi apakah kamu sudah memikirkannya? Naga menyerang Qin Batian, jadi mereka secara alami akan menyerangmu. Karena kalian berdua memiliki kekuatan garis keturunan Naga Ilahi Emas Ungu. Pada saat itu, begitu kekuatan garis keturunanmu terungkap, Istana Sembilan Surga pasti akan mengulangi kesalahan yang sama. Dengan kata lain, jika kamu tinggal di Istana Sembilan Surga, kamu hanya akan merugikan mereka. Kata Mutianyang. Mata Qin Fei yang bergetar. Memang seperti yang dikatakan Mutianyang, dia ingin tinggal di sini dan menebus hilangnya Istana Sembilan Surga untuk leluhurnya. Tapi kata-kata Mutianyang masuk akal. Tinggal di Istana Sembilan Surga hanya akan menyeret mereka ke bawah. Pergi adalah pilihan terbaik. Dan bukan hanya dia harus pergi, dia juga harus memutuskan semua hubungan dengan Istana Sembilan Surga. Hanya dengan begitu, Istana Sembilan Surga tidak akan terlibat dengannya di masa depan. Qin Fei Yang menarik napas dalam-dalam dan berkata, satu hal lagi, maka saya akan pergi. Aku akan menemanimu. Kata Mu Tianyang, temani aku. Qin Fei Yang menatapnya dengan kaget. Jangan salah paham, aku tidak akan menemanimu meninggalkan Istana Sembilan Surga. Istana Sembilan Surga memiliki begitu banyak sumber daya, saya tidak rela pergi. Aku menemanimu untuk membunuh Feng Sihan. Kata Mu Tianyang. Qin Yang tercengang. Bagaimana Anda tahu apa yang akan saya lakukan adalah membunuh Feng Xihan? Mu Tianyang memutar matanya dan berkata, setelah bersama selama bertahun-tahun, apakah menurutmu aku tidak memahamimu? Haha, Qin Fei yang tertawa dan berkata, jika kamu bisa melepaskan kebencianmu, kita benar-benar bisa menjadi teman baik. Ayo, bahkan jika aku melepaskan kebencianku, aku tetaplah sesepuhmu. Teman apa? Jangan mengacaukan senioritas, kata Mu Tianyang. Qin Fei yang tersenyum riang, ini adalah kebenarannya. Menurut senioritas, dia benar-benar harus memanggil leluhur Mutianyang. Mutianyang berkata, karena kamu sudah mengambil keputusan, ayo kita lakukan. Baiklah. Qin Fei Yang mengangguk dan menyimpan buku sejarah. Tapi tiba-tiba, Mutianyang sepertinya memikirkan sesuatu, dan buru-buru berkata, izinkan saya melihat buku sejarah lagi. Apa yang salah? Qin Fei Yang curiga. Berikan padaku. Mutianyang tidak menjelaskan. Qin Fei Yang mengeluarkan buku sejarah dan menyerahkannya kepada Mutianyang. Mutianyang membuka sampulnya dan melihatnya dengan hati-hati, perlahan-lahan mengerutkan kening. Apakah ada masalah? Qin Fei yang terkejut. Mutianyang berkata, isinya bagus, tapi ada masalah dengan tulisan tangannya. Tulisan tangan? Qin Fei yang tertegun dan menundukkan kepalanya untuk melihat kata-kata di sampulnya. Mutianyang membalik ke beberapa halaman berikutnya, alisnya semakin erat. Apa masalahnya? Qin Fei yang tidak mengerti. Mutianyang merenung sejenak dan berkata, saya pernah melihat tulisan tangan seperti ini sebelumnya. Melihatnya sebelumnya, Qin Fei yang terkejut. Ya, saya telah melihatnya di Aula Sumber Daya. Tulisan tangan ini sangat mirip dengan tulisan tangan Huo Yi. Kata Mu Tianyang. 2167. Serupa. Qin Fei yang terkejut. Dia melihat lebih dekat dan setelah diingatkan oleh Mu Tianyang, itu memang agak mirip. Karena semua orang di Resource Hall harus menyimpan catatan, dia juga melihat tulisan tangan Huo Yi. Mu Tianyang menelan ludahnya dan menatap Qin Fei yang. Dia sepertinya kesulitan membuka mulutnya dan berkata. Tulisan tangan yang mirip, menurutmu apakah Huo Yi adalah wakil kepala istana? Apa yang Anda pikirkan? Jika dia adalah wakil ketua istana, mengapa dia selalu bergaul dengan kita? Lagi pula, Sangguan Fenglan dan yang lainnya juga mengenal wakil ketua istana. Jika dia benar-benar wakil ketua istana, dia pasti sudah dikenal sejak lama. Qin Fei yang terdiam. Mu Tianyang berpikir sejenak dan berkata, lalu mungkinkah dia mengubah penampilannya? Itu bahkan lebih mustahil lagi. Tangga menuju surga dapat mengidentifikasi keasliannya. Jika dia mengubah penampilannya, dia pasti sudah dikenali sejak lama ketika dia memasuki Istana Empirean. Kata Qin Fei Yang. Meski begitu, jangan lupa bahwa pemilik Stairway to Heaven adalah wakil ketua Istana. Jadi, tidak peduli bagaimana wakil kepala Istana mengubah penampilannya, tangga menuju Surga tidak akan bereaksi. Kata Mu Tian Yang. Itu masuk akal. Namun, saya benar-benar tidak percaya bahwa Huo Yi adalah wakil kepala Istana. Mengenai tulisan tangannya, dia adalah murid wakil kepala istana, jadi wajar jika tulisan tangannya serupa. Kata Qin Fei Yang. Sepertinya itu benar. Jika Anda perhatikan baik-baik, ada beberapa perbedaan antara tulisan tangan mereka. Mu Tianyang mengangguk dan mengembalikan catatan sejarah kepada Qin Fei Yang. Dia bertanya, apakah Anda tidak berencana mengembalikan catatan sejarah ini? Apakah itu perlu? Lagi pula kita akan pergi. Tidak masalah meskipun kita ketahuan. Kata Qin Fei Yang. Mu Tianyang mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Baiklah, ayo kita bunuh Feng Xihan. Seperti itu. Kamu mendekati kematian. Qin Fei Yang memutar matanya. Mu Tianyang tertegun dan berkata dengan curiga, Kalau begitu katakan padaku, bagaimana kita pergi ke sana? Aktifkan domain pembantaian. Mata Qin Fei Yang berkilat dingin. Pada saat yang sama. Pada saat yang sama, sebuah pemberitahuan muncul di luar empat gerbang kota-kota naga langit. Pemberitahuan itu adalah tentang alasan mengapa harta karun melarang istana. Ini juga termasuk kejahatan Feng Zihan. Jadi itulah alasannya. Baru pada saat itulah dunia melakukannya. Para murid dari hati ke hati terkejut. Awalnya, mereka masih mengeluh tentang Istana Sembilan Surga, tetapi setelah mengetahui kebenarannya, mereka merasa itu wajar saja. Lagi pula, Istana dari hati ke hati. Berikutnya. Dengan serius, itu serius 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 membantu menyalahkan serius 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 serius. Hal ini adalah kesalahan tetua pertama. Dia, dengan serius, itu, senior, dan wajah senior. Dia punya dia dia, istana untuk meminta maaf. Dia pantas mendapatkannya, kepala, dia yang itu yang itu. Hal ini menimbulkan banyak keluhan dan keluhan yang didengar. Namun, dari awal hingga akhir, tetua agung tidak menonjol dan mengucapkan sepatah kata pun. Dalam sekejap mata, dua jam berlalu, danau teratai. Tuan Kuil, jika kita tidak menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini, istana sembilan surga kita akan benar-benar jatuh ke dalam kekacauan. Sekelompok penegak hukum berdiri di depan Sangguan Fenglan. Wajah mereka penuh kekhawatiran. Wang Yun ada di antara mereka. Saya mencoba yang terbaik untuk membujuk tetua agung. Cobalah yang terbaik untuk menenangkannya. Sangguan Fenglan mengusap keningnya. Dia juga sangat kesal. Itu tidak bisa ditenangkan. Sekarang bukan hanya orang-orang di luar yang berprasangka buruk terhadap istana sembilan surga kita, bahkan murid-murid kita pun tidak puas. Beberapa murid bahkan menyarankan bahwa jika Paviliun harta karun tidak mencabut larangan mereka terhadap kita, mereka akan meninggalkan istana Sembilan Surga. Semua orang berkata, "Apa ada hal seperti itu?" Sangguan Fenglan terkejut, "Iya, masalah ini benar-benar di luar kendali. Jika ini terus berlanjut, fondasi istana Sembilan Surga kita akan runtuh. Semua orang sangat khawatir. Sepertinya kita harus bergegas." Sangguan Fenglan menghela nafas dan melambaikan tangannya, berusahalah sebaik mungkin untuk menenangkan mereka. Aku akan pergi mencari tetua agung sekarang. Oke, okay. semua orang mengangguk dan berbalik untuk pergi. Wang Yun, tunggu sebentar. Sangguan Fenglan tiba-tiba memanggil Wang Yun. Wang Yun menoleh untuk melihat ke arah Sangguan Fenglan dan berkata dengan hormat, "Tuan Kuil, tolong instruksikan saya. Tidak ada yang lain. Saya hanya ingin bertanya, apa yang dilakukan Jiang Haotian dua hari ini?" Kata Sangguan Fenglan, "Aneh, sejak Gao Xiaohui dan dua lainnya terbunuh dua hari lalu, Jiang Haotian tidak muncul lagi." Dan yang juga menghilang. Wang Yun mengerutkan kening. Lenyap. Sangguan Fenglan berdiri dan menatap Wang Yun dengan heran. Ya, mereka belum pernah ke resource hall dalam dua hari ini. Tetapi seseorang melihat mereka meninggalkan istana sembilan surga. Tetapi kemana mereka pergi dan apa yang mereka lakukan? Aku tidak tahu. Kata Wang Yun. Sangguan Fenglan mengerutkan kening dan memandang Wang Yun. Pergi dan cari tahu apa yang mereka lakukan. Menemukan. Wang Yun tertegun dan bertanya, apakah itu perlu? Kamu tidak mengerti. Pokoknya, temukan mereka secepat mungkin," kata sangguan Fenglan. "Baiklah," Wang Yun mengangguk dan berbalik untuk pergi. Kedua bocah nakal itu, mungkinkah mereka benar-benar tidak puas dengan tetua agung dan ingin meninggalkan istana sembilan surga? Gumam sangguan Fenglan, "Mengapa hal itu begitu mengkhawatirkan? Kemudian, dia bergegas keluar dari pavilion dan pergi mencari tetua agung." Laut Naga Langit di pulau yang tidak diketahui. Pulau itu lebarnya sekitar beberapa mil, dan seluruh pulau dipenuhi dengan bangkai binatang laut yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar binatang laut berada di tingkat dewa penguasa. Darah mewarnai pulau itu menjadi merah, dan bau darah bisa tercium dari jauh. Di sisi kiri pulau, dua pemuda sedang bertarung dengan dua binatang laut. Kedua binatang laut itu berada pada level dewa-dewa sempurna. Kedua pemuda itu berada di dewa perang yang sempurna. Salah satu dari mereka memegang pedang merah, sementara yang lainnya memegang belati merah. Meskipun ada perbedaan besar antara budidaya mereka dan binatang laut, mereka masih dengan mudah membunuh kedua binatang laut itu pada akhirnya. Itu benar. Mereka adalah Qin Fei Yang dan Mu Tian Yang. Selama dua hari terakhir, mereka berburu binatang laut di sini. Lautan mayat di pulau itu adalah mahakarya mereka. Keduanya membawa binatang laut dan kembali ke langit di atas pulau. Melihat mayat binatang laut di bawah, Mu Tian Yang tersenyum dan berkata, ini seharusnya sudah waktunya. Ini tentang waktu. Qin Fei Yang mengangguk. Mutian yang menyimpan belati merah itu dan berkata, "Kalau begitu, ayo aktifkan zona pembantaian." Suara mendesing, Fei yang menarik napas dalam-dalam dan penghalang merah tiba-tiba muncul. Aura pembunuh yang mengerikan meledak. Binatang laut di sekitar pulau tertarik dengan bau darah. Ketika mereka merasakan aura pembunuh, mereka segera berbalik dan melarikan diri demi nyawa mereka." Istana sumber daya, Huoyi Wang Yun buru-buru berlari ke resource palace. "Kakak senior, ada apa?" Huoyi sibuk dengan kepala menunduk. Ketika dia mendengar suara Wang Yun, dia mengangkat kepalanya dan menatap Wang Yun dengan curiga. Wang Yun bertanya dengan terengah-engah, Dua hari ini, apakah kamu melihat Jiang Haotian dan Mu Tianyang? Tidak. Huoyi menggelengkan kepalanya. Wang Yun bertanya, kalau begitu, tahukah kamu di mana mereka sekarang? Aku tidak tahu. Huoyi menggelengkan kepalanya lagi dan mengerutkan kening, apakah mereka menimbulkan masalah lagi? Bukan itu. Dua hari ini, mereka hilang. Kepala istana menyuruhku untuk menemukan mereka kata Wang Yun. Huo Yi tertegun dan tidak bisa berkata-kata, mereka bukan anak-anak. Mengapa kamu mencari mereka? Ketika mereka selesai dengan pekerjaannya, mereka akan kembali sendiri. Wang Yun tersenyum tak berdaya dan berkata, saya kira juga begitu, tapi ini adalah perintah kepala istana. Apa yang bisa saya lakukan? Baiklah, aku akan mengirim pesan untuk menanyakannya pada mereka. Huo Yi mengeluarkan kristal gambar dan mengirim pesan ke Qin Fei Yang. Tapi segera, dia membeku. Apa yang salah? Wang Yun curiga. Saya tidak bisa menghubungi Jiang Haotian. Huoyi mengerutkan kening. Kenapa aku tidak bisa menghubunginya? Wang Yun berkata dengan cemas. Jangan khawatir, saya akan menghubungi Mutian yang lagi. Huoyi menghiburnya dan mengirim pesan ke Mutianyang. Namun kemudian, tubuhnya kembali membeku. Kamu juga tidak bisa menghubunginya. Wang Yun bertanya. En. Huoyi mengangguk. Apa yang sedang terjadi? Wang Yun sangat cemas. Ada dua kemungkinan. Entah mereka sudah mati atau mereka berada di area terlarang dan tidak dapat menerima pesanku. Tetapi yang pertama hampir mustahil karena saya tahu betul maksudnya. Kalau begitu, hanya ada yang terakhir. Huo Yi berspekulasi. Wang Yun bertanya, mereka berada di area terlarang. N. Mereka seharusnya berada di Laut Naga Langit. Huo Yi menebak. Tunggu. Laut Naga Langit. Mungkinkah kedua bajingan ini diam-diam lari ke bagian terdalam Laut Naga Langit? Terlalu banyak, terlalu banyak. Mereka benar-benar meninggalkannya. Bajingan, Tunggu saja, saat kamu kembali, lihat bagaimana aku akan menanganimu. Dia mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Tapi ketika dia sadar kembali, Wang Yun sudah pergi. Dan Wang Yun juga pergi ke Laut Naga Langit. Ledakan. Tapi saat Wang Yun berlari menuruni tangga dan hendak mengaktifkan altar teleportasi, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba menyelimuti dirinya. N. Wang Yun kaget dan mengangkat kepalanya untuk melihat. Orang tua berambut putih yang menjaga tangga juga tiba-tiba membuka matanya. Desir. Ia melihat dua sosok turun di langit di atas puncak gunung. Itu adalah Qin Fei Yang dan Mutian Yang. Keduanya berlumuran darah dan penuh niat membunuh. Ini adalah darah binatang laut. Namun sebagai perbandingan, Qin Fei Yang bahkan lebih menakutkan. Penghalang berwarna merah darah mengelilingi tubuhnya. Rambut panjang dan matanya juga berwarna merah darah. Dia juga memegang pedang panjang berwarna merah darah di tangannya, memancarkan ketajaman yang tiada taraf. Sepertinya dewa kematian telah kembali. Jiang Hao Tian, Mu Tian Yang, apa yang kalian lakukan? Wang Yun memandang keduanya dengan ngeri. Saya baik-baik saja, Mu Tianyang mengangkat bahu. Wang Yun memandang Qin Fei yang lagi. Qin Fei yang tidak menjawab, memegang pedang panjang berwarna merah darah, dia mendarat di depan tangga dan berjalan lurus ke atas. Jiang Haotian, orang tua berambut putih itu tiba-tiba berteriak. Senior, jangan khawatir, saya tidak akan melakukan apapun dengan gegabuh. Qin Fei yang berkata tanpa menoleh ke belakang dan menghilang dari puncak tangga menuju surga. Apa yang sedang terjadi? Wang Yun menarik pandangannya dan menatap Mu Tianyang dan bertanya. Mu Tianyang berkata sambil tersenyum, kamu akan tahu nanti, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia pun bergegas. Wang Yun mengerutkan kening dan buru-buru mengejar keduanya. Mendesah. Orang tua berambut putih itu menghela nafas dan menutup matanya lagi tanpa berkata apa-apa. 2168. Sekte luar. Banyak murid berkumpul, mendiskusikan apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Katakanlah, Feng Yuan ini benar-benar gila. Dia bahkan berani berkomplot melawan Putra Tetua Agung. Iya. Dikatakan bahwa Putra Tetua Agung memperlakukannya seperti saudara, tetapi dia membalas kebaikannya dengan tidak berterima kasih. Hal yang paling dibenci adalah dia bahkan menjebak wakil Master Pavilion Harta Karun. Meskipun tetua pertama juga bersalah dalam masalah ini, menganiaya wakil ketua pavilion dan melumpuhkan salah satu kakinya, pada akhirnya, itu semua adalah kesalahan Feng Yuan. Jika bukan karena dia, apakah kita akan dilarang oleh pavilion harta karun sekarang? Saya khawatir meskipun kita menyeret sampah ini untuk memberi makan anjing, anjing tidak akan memakannya. Feng Yuan saat ini benar-benar tercatat dalam sejarah dalam keburukan. Bahkan jika dia mati, dia akan dibenci oleh orang lain. Ledakan. Tiba-tiba, aura pembunuh yang mengerikan melonjak seperti gelombang pasang dan menyelimuti seluruh pelataran luar. Hm, jutaan murid terkejut. Mengapa ada aura pembunuh yang begitu mengerikan? Mungkinkah Paviliun Harta Karun telah datang ke istana Jiutian? Di bawah selubung aura pembunuh ini, semua orang gemetar karena putus asa. Lihat itu, Jiang Haotian, aura pembunuh ini sebenarnya dipancarkan olehnya. Secepatnya, semua orang melihat sosok di langit. Rambut merah darah itu, mata merah darah, dalam keadaan kesurupan. Semua orang sepertinya pernah melihat dewa kematian turun. Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku merasa dia orang yang berbeda? Penghalang berwarna merah darah itu, pedang panjang berwarna merah darah itu, benda apa itu? Tidak hanya murid sekte luar, ketika Qin yang muncul di sekte dalam, para murid sekte dalam juga sangat terkejut. Itu bahkan mengkhawatirkan orang-orang besar. Mengapa ada aura pembunuh yang begitu mengerikan? Siapa ini? Orang-orang hebat juga mengalami perubahan ekspresi. Pagoda ilahi emas ungu. Qin Fei yang melangkah ke langit di atas alun-alun. Di belakangnya, tidak hanya Mutianyang dan Wang Yun, tetapi juga murid yang tak terhitung jumlahnya. Ada murid sekte luar, murid sekte dalam, dan murid Saint Peak. Mata semua orang penuh dengan keterkejutan. Mengapa dia pergi ke pagoda ilahi emas ungu? Adapun para murid di peringkat bumi dan peringkat surga, mereka secara alami semua merasakan niat membunuh Qin Fei Yang pada saat pertama. Satu demi satu, mereka keluar dari pengasingan mereka, keluar dari pagoda ilahi mereka, dan memandang Qin Fei Yang dengan heran. Qin Fei Yang melirik murid-murid Heaven Roll di bawah. Setelah Yu Zhiji meninggal, hanya tersisa sembilan murid Heaven Roll. Pada saat ini, delapan murid Heaven Roll keluar. Ada pria dan wanita, laki-laki memiliki penampilan yang mengesankan sementara perempuan cantik tiada taraf. Masing-masing dari mereka bisa disebut naga atau burung phoenix di antara manusia. Namun, dia tidak melihat Feng Zihan. Qin Fei yang mengangkat alisnya, dia melihat pagoda ilahi emas ungu tingkat 10 dan berteriak, Feng Zihan, keluar dan mati. Suaranya seperti bel yang besar, bergema ke segala arah. Huala! Begitu kata-kata ini diucapkan, langsung menimbulkan keributan besar. Dia datang untuk membunuh Feng Zihan. Feng Xihan adalah orang nomor satu di Heaven Roll. Apakah dia mempunyai kemampuan untuk melakukannya? Semua orang sangat terkejut. Delapan murid Heaven Leaderboard juga tercengang. Sebagai murid Heaven Roll, tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka seberapa kuat Feng Xihan. Belum lagi Dewa Perang Panggung Sempurna, bahkan jika itu adalah Dewa Perang Panggung Sempurna, Feng Xihan dapat membunuh banyak dari mereka hanya dengan lambaian tangannya. Orang ini gila. Dia sebenarnya berani terang-terangan memprovokasi orang nomor satu di Heaven Roll. Meskipun karena masalah Feng Yuan, Feng Zihan juga terlibat dan reputasinya rusak, tetapi orang-orang besar di atas tidak mengatakan apapun tentang melakukan apapun padanya. Jadi, dia masih menjadi murid Istana Sembilan Surga, Raja Istana Sembilan Surga, dan orang nomor satu di antara para murid. Semua orang kembali sadar dan melihat tingkat ke-10 dari pagoda ilahi emas ungu. Menghadapi provokasi, telanjang, seperti itu, apakah Feng Zihan akan menerima tantangan itu? Namun setelah menunggu lebih dari 10 napas, Feng Zihan tidak muncul. Jika kamu tidak keluar, maka aku akan bunuh diri. Qin Fei Yang maju selangkah dan mendarat di alun-alun. Ekspresi Wang Yun berubah. Dia buru-buru mengambil langkah ke depan dan berdiri di depan Qin Fei Yang. Dia berteriak, Jiang Hao tian, jangan main-main. Minggir. Qin Fei Yang memandang Wang Yun dengan ekspresi tenang. Tapi Wang Yun tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Namun karena tanggung jawabnya sebagai penegak hukum, dia tidak mundur. Qin Fei Yang berkata, selain Feng Zihan, saya tidak ingin menyakiti siapapun, jadi segera menyingkir. Wang Yun berkata dengan cemas, Istana Sembilan Surga kita sudah cukup kacau. Jangan membuat masalah lagi. Kekacauan ini juga disebabkan oleh Feng Yuan. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Pedang berwarna darah di tangannya bergetar, dan ribuan pedang ki ditembakkan. Gumpalan pedang ki langsung tenggelam ke bahu kiri Wang Yun. Anak panah darah segera ditembakkan. Ku bilang, selain Feng Zihan, aku tidak ingin menyakiti siapapun. Jangan memaksaku untuk bergerak. Qin Fei Yang berkata dengan dingin. Kemudian, dia melewati Wang Yun dan berjalan menuju pintu pagoda. Bagaimana ini mungkin? Kakak senior Wang Yun adalah Dewa Raja Sempurna. Dia terluka parah dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, hati orang-orang yang hadir melonjak kaget. Terutama delapan murid di Heaven Roll. Mereka berada di alun-alun, paling dekat dengan Qin Fei Yang. Saat Qin Fei Yang muncul, mereka merasakan aura Dewa Kematian. Pedang berwarna darah. Mereka menatap pedang darah di tangan Qin Fei Yang, mata mereka dipenuhi ketakutan. Artefak Dewa Tingkat Berapa Itu? Apa yang ingin kamu lakukan? Tiba-tiba, suara menyenangkan terdengar dari dalam pagoda ilahi emas ungu. Mengikuti dengan cermat, seorang wanita keluar. Itu adalah Feng Zihan. Membunuhmu. Qin Fei yang berhenti dan memandang Feng Zihan dengan acuh tak acuh. Bunuh aku. Feng Zihan bergumam, melirik pedang berwarna darah di tangan Qin Fei yang, dan bertanya, mengapa? Qin Fei yang berkata, karena kamu membunuh Gong Si Feng, Gao Xiaohui, dan Ge Yong. Apa? Gong Si Feng dan dua lainnya sebenarnya dibunuh oleh Feng Sihan. Semua orang memandang Feng Sihan dengan kaget. Ekspresi Feng Sihan tidak berubah saat dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah Anda punya bukti? Tidak. Tidak perlu bukti sekarang. Selama kamu mati, tidak apa-apa. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, pedang berwarna darah di tangannya berdengung dan bergetar, gelombang pedang melonjak, ujungnya merobek langit dan membelah bumi. Murid Feng Zihan mengerut, dan berkata, saya tidak menyangka bahwa Anda masih menyembunyikan metode seperti itu. Masih banyak hal yang tidak kamu duga. Qin Fei yang tertawa dingin, pedang ki udara seperti air pasang, menenggelamkan langit, dan melonjak menuju Feng Zihan. Aku akui kamu sangat kuat, tapi dibandingkan denganku, kamu masih jauh dari itu. Martabat orang nomor satu di Dewan Surga bukanlah sesuatu yang bisa kamu goyangkan. Feng Zihan berteriak dengan dingin. Dentang. Mengikuti dengan cermat. Pedang hijau sepanjang tiga kaki muncul, melepaskan cahaya ilahi yang dapat menghancurkan dunia, dan ketajaman yang menghancurkan bumi tiba-tiba muncul. Ruang di sekitarnya hancur. Delapan murid dewan surga, di bawah ketajaman yang tiada taranya, juga langsung terluka parah. Mereka mundur karena ketakutan. Mata mereka dipenuhi ketakutan terhadap Feng Xihan. Wanita ini memang bukan seseorang yang bisa dilawan oleh orang biasa. Pedang azure phoenix, artefak ilahi tingkat legendaris. Wang Yun juga mundur sambil berseru, wajahnya penuh keseriusan. Apa itu sebenarnya artefak ilahi tingkat legendaris? Ini pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat artefak ilahi setingkat ini. Para murid di sekitarnya terkejut. Semua orang dari istana sembilan surga tahu bahwa feng xihan sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar memiliki artefak ilahi tingkat legendaris. Pedang Azure Phoenix, semua orang menatap pedang panjang di tangan feng xihan, mata mereka dipenuhi keinginan, tetapi lebih dari itu, ada ketakutan. Qin Fei Yang juga memiliki sedikit keterkejutan di matanya, tapi dia tidak mundur selangkah. Domain pembantaian seperti dinding besi yang mengelilingi sekeliling, menghalangi ketajaman pedang Azure Phoenix. Hmm, itu benar-benar dapat memblokir ketajaman pedang Azure Phoenix. Feng Zihan sangat terkejut. Tapi kemudian, cahaya dingin muncul di matanya, dan kekuatan suci melonjak. Dentang. Pedang Azure Phoenix terbangun. Phoenix ilahi berwarna biru keluar dari pedangnya. Membunuh. Dengan teriakan dingin Feng Zihan, Divine Phoenix segera melebarkan sayapnya, membawa gelombang pedang Qi yang menakutkan, dan meraung ke arah Qin Fei Yang. Artefak ilahi tingkat legendaris. Itu juga sia-sia di tanganmu. Qin Fei Yang berkata dengan nada menghina. Dengan lambaian tangannya, pedang berwarna merah darah di sekitar kehampaan tiba-tiba melesat. Ledakan. Pedang berwarna merah darah dan Phoenix ilahi bertabrakan, dan ledakan keras bergema, mengguncang langit dan bumi. Pada saat yang sama, Gelombang udara destruktif meluncur ke segala arah dengan keduanya sebagai pusatnya. Semuanya mundur sejauh yang kamu bisa. Teriakmu, Tianyang! Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera berbalik dan lari ketakutan. Alun-alun di depan menara ilahi emas ungu retak inci demi inci, dan bebatuan berterbangan kemana-mana. Menara ilahi emas ungu juga bergetar hebat, seperti daun yang berguguran tertiup angin. Puncak raksasa di bawahnya retak hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Debu dan asap menutupi seluruh area. Kalian semua, hentikan. Jika ini terus berlanjut, tempat ini akan dihancurkan olehmu. Wang Yun berteriak dengan cemas sambil melihat ke arah Qin Fei Yang dan Feng Han di dalam debu. Tapi saat dia selesai berbicara, matanya membelalak tak percaya. Azure Divine Phoenix benar-benar hancur berkeping-keping oleh pedang ki berwarna merah darah semudah menghancurkan rumput kering. Artefak ilahi tingkat legendaris tidak sebanding dengan pedang panjang berwarna merah darah di tangan Jiang Haotian. Bagaimana ini mungkin? Apakah ini sebuah lelucon? Feng Zihan juga memiliki bekas darah di sudut mulutnya, dan matanya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Lebih kuat dari pedang Asure Phoenix. Mustahil. Benar-benar mustahil. Istana Empyrean tidak memiliki artefak ilahi yang lebih kuat dari level legendaris. Orang nomor satu di papan peringkat surga ditakdirkan untuk gugur hari ini. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh sambil mengambil langkah ke depan, dan pedang di tangannya memancarkan cahaya merah darah saat bersiul ke arah Feng Zihan. Feng Zihan juga sedingin es, dan dia tidak mengelak. Azure Phoenix suatu telah sepenuhnya terbangun, dan 10 Divine Phoenix biru muncul, aura menakutkan mereka beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kamu ingin membunuhku, kamu tidak memiliki kemampuan. Feng Zihan Roaret Dengan lambaian pedang Azure Phoenix, 10 Divine Phoenix berubah menjadi semburan dan dengan ganas menerkam Qin Fei Yang. Kamu hanya semut. Pada saat ini, Qin Fei Yang menunjukkan kesombongan, dominasi, dan penghinaannya sepenuhnya. Pedang panjang berwarna merah darah merobek langit, dan 10 Divine Phoenix langsung terkoyak seperti kayu busuk. Ini, mata Feng Zihan membelalak karena marah. Jika yang pertama adalah suatu kebetulan, lalu bagaimana dengan yang kedua kalinya? Dan kali ini, pedang Azure Phoenix telah terbangun sepenuhnya, tapi masih belum bisa menandingi pedang panjang berwarna merah darah di tangan Jiang Haotian. Mungkinkah pedang panjang berwarna merah darah itu benar-benar artefak ilahi mengerikan yang melampaui level legendaris? 2169. Dia terlalu kuat. Siapa yang mengira dia akan memiliki cara yang begitu menakutkan? Benar, lihat betapa rendah hati dia biasanya. Bahkan ketika berhadapan dengan keluarga Feng, dia hanya menggunakan otaknya. Aku belum pernah melihatnya bertarung, jadi semua orang mengira dia hanya pintar dan tahu cara membuat rencana, tetapi tidak memiliki banyak kekuatan. Siapa sangka kekuatannya begitu menakutkan? Kamu benar-benar memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang. Semua orang kaget saat melihat pemandangan ini, namun Wang Yun sangat cemas. Meskipun dia setuju dengan tebakan Qin Fei yang bahwa Feng Zihan membunuh Gao Xiaohui dan dua lainnya, tebakan hanyalah tebakan. Membunuh Feng Zihan tanpa bukti akan menimbulkan banyak masalah. Tapi dia tidak hanya mengagumi Qin Fei Yang, tapi juga merasa bersyukur. Karena Qin yang lah yang mengizinkannya memasuki balai penegakan hukum. Kalau tidak, dia hanya akan menjadi murid biasa setelah dikeluarkan dari resource hall. Jadi, dia tidak ingin Qin Fei Yang dihukum karena ini. Tapi Qin Fei Yang sekarang terlalu kuat, dan dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dentang pedang panjang berwarna merah darah, berdentang ujungnya menghancurkan dunia. Ledakan lebih dari separuh gunung raksasa di bawahnya telah runtuh. Seseorang harus mengetahuinya karena menara ilahi emas ungu. Gunung raksasa ini telah ditempa oleh kekuatan ilahi, dan kekerasannya sebanding dengan logam ilahi. Namun, meski begitu, ia tidak tahan dengan ketajaman pedang panjang berwarna merah darah. Pagoda ilahi ungu emas juga berada dalam bahaya, meskipun menara ilahi emas ungu memiliki susunan waktu itu masih merupakan benda suci spasial, yang berarti nilainya lebih tinggi daripada benda suci spasial lainnya. Dan Qin Fei Yang, setelah mengaktifkan domain pembantaian, bahkan dapat menghancurkan benda suci yang menentang surga. Jadi jika mereka terus bertarung, bahkan jika mereka tidak mengenai menara ilahi emas ungu secara langsung, cepat atau lambat menara itu akan hancur. Tentu saja, Qin Fei Yang pasti tidak akan melakukan itu. Karena istana Empirean berhutang budi pada leluhurnya, maka istana itu juga berhutang budi padanya. Menara Ilahi Emas Ungu adalah salah satu benda suci terpenting di Istana Empyrean. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melindunginya, jadi bagaimana dia bisa menghancurkannya? Tetapi memang benar, dia harus mengakhiri pertarungan dengan cepat. Mengesampingkan apakah pagoda Ilahi Emas Ungu akan dihancurkan atau tidak, zona pembantaian hanya akan bertahan selama satu jam. Jika dia masih belum membunuh Feng Zihan setelah satu jam, maka dia tidak akan memiliki kesempatan lagi. Dengan pemikiran ini. Qin Fei Yang mencengkeram pedangnya yang berwarna darah dan mengeksekusi formula jalan, menyerang Feng Xihan dengan panik. "Saya tidak percaya!" Feng Xihan kembali sadar dan meraung marah. Pedang Azure Phoenix meledak dengan cahaya saat menebas ke arah Qin Fei Yang. Artefak ilahi yang melampaui level legendaris adalah sesuatu yang tidak dapat dia terima. Mata Qin Fei yang berbinar, pedang panjang berwarna darah yang menebas Feng Xihan tiba-tiba mengubah lintasannya, langsung menuju ke bahu Feng Xihan. Retakan setelah retakan tajam, lengan Feng Xihan patah di tempat. Qin Fei yang tersenyum dingin. Dia mengambil pedang Azure Phoenix dan mengirimkannya ke kastil kuno. Apa? Dia benar-benar mencuri pedang Azure Phoenix. Dia bahkan memotong salah satu lengan Feng Zihan. Semua orang tercengang. Dan Feng Zihan juga sangat terkejut. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, tapi fakta bahwa pedang panjang berwarna darah itu melampaui level legendaris adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Tapi dia tidak bisa mengerti bagaimana Dewa Perang Lingkaran Sempurna bisa menghidupkan kembali artefak ilahi seperti itu. Dia membawa perut penuh keraguan dan kemarahan saat dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju kedalaman istana surga kesembilan. Dia melarikan diri. Para murid saling memandang dengan cemas. Orang nomor satu di papan peringkat surga benar-benar lolos. Ini adalah berita besar. Jika berita ini menyebar, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan terkejut? Qin Fei Yang juga cukup terkejut. Dalam kesannya, Feng Zihan selalu menjadi putri surga yang bangga dan sangat peduli dengan harga dirinya. Logikanya, dengan begitu banyak orang yang menonton, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Tampaknya tidak peduli orang macam apa, sulit untuk mengatasi rasa takut akan kematian. Memadamkan, kembali ke akal sehatnya. Mata Qin Fei yang berkilat dingin. Dia mengeksekusi walk formula dan mengejarnya. Pelarian Feng Zihan bukanlah kabar baik baginya. Karena, tingkat kultivasi Feng Zihan jauh lebih tinggi daripada miliknya dan kecepatannya jauh dari apa yang bisa ia bandingkan. Adapun formula pembunuhan, sejak dia menerobos ke alam abadi perang, itu telah berubah. Yang meningkat bukanlah budidayanya, tapi kekuatan pedang panjang berwarna darah. Jadi, jika Feng Zihan ingin melarikan diri, akan sangat sulit baginya untuk mengejarnya. Jiang Hao Tian. Tiba-tiba, sebuah teriakan terdengar. Orang gila itu menerobos udara dan berdiri di depan Qin Fei Yang. Semangat Qin Fei Yang terguncang, dan berkata, kamu datang pada waktu yang tepat, cepat bantu aku mengejar Feng Zihan. Namun, Orang gila itu menutup telinga dan mengerutkan kening, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu masih perlu bertanya? Kata Qin Fei Yang. Orang gila itu memandang Qin Fei Yang dengan muram, dan berkata, tahukah kamu konsekuensi apa yang akan kamu hadapi jika kamu membunuhnya tanpa bukti? Aku tahu. Tapi apa bedanya? Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Wajah orang gila itu dipenuhi amarah saat dia berteriak, setelah menyingkirkan Feng Yuan, apakah kamu mulai menjadi sombong? Saya menjadi sombong. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Orang gila itu menghela nafas dalam-dalam, dan berkata, berhenti, ini masih belum terlambat, anggap saja itu seperti memberiku wajah. Qin Fei Yang memandang orang gila itu dan perlahan mengerti, dan berkata, kamu datang ke sini untuk menghentikanku membunuhnya, kan? Orang gila itu tidak mengakuinya, tapi dia juga tidak menyangkalnya. Qin Fei Yang berkata, sepertinya perasaanmu terhadap Feng Sihan tidak seperti biasanya. Ya, aku akui, aku memang sedikit terharu olehnya, jadi tunjukkan wajahku ya. Kata orang gila itu. Tidak, Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Orang gila itu berteriak, jangan paksa aku menyerangmu. Kamu telah melihat domain pembantaian lebih dari sekali, jadi kamu harus tahu bahwa selama aku mengaktifkannya, bahkan jika kamu menggunakan semua kartu trufmu, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Jadi sekarang kamu harus menyingkir dari hadapanku. Kata Qin Fei Yang, cahaya dingin melintas di matanya. Haha, sungguh orang yang sombong. Bagus, biarkan aku merasakannya secara nyata. Orang gila itu tertawa, dan kekuatan suci darah melonjak, dan penghalang besar jatuh. Domain setan darah. Percuma saja. Fei yang menggelengkan kepalanya, dan dengan tebasan, domain iblis darah hancur. Bajingan. Apakah kamu serius? Apakah kamu yakin aku tidak akan membeberkan identitasmu? Teriak orang gila itu. Lakukan apa yang kamu mau. Fei yang memandangnya dengan acuh tak acuh, lalu berubah menjadi aliran cahaya, melewati orang gila itu dan terus mengejar Feng Xihan. Dan setelah ditunda oleh orang gila, Feng Zihan menghilang tanpa jejak. Dia tidak takut aku akan membeberkan identitasnya. Orang gila itu menggaruk kepalanya dengan ekspresi bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia tampak menjadi manusia? Qin Fei Yang mengamati bagian depan dan mentransmisikan suaranya, Artefak Roh, cepat bantu aku menemukan Feng Zihan. Saya dapat membantu Anda menemukannya, tetapi penguasa ini tidak dapat melakukannya. Suara artefak spirit terdengar di benaknya. Qin Fei Yang berpikir, setelah membuka domain pembantaian, apakah saya masih membutuhkan Anda untuk melakukannya? Anda hanya perlu membantu saya menemukannya. Oke. Pro Artefak merespons. Jiang Hao Tian, apakah kamu sudah cukup menimbulkan masalah? Tapi saat ini, teriakan dingin lainnya terdengar. Sangguan Feng Lan turun dari langit, dan tekanan mengerikan seperti air terjun menekan Qin Fei Yang. Mengapa kalian semua ingin memaksaku untuk menyakitimu? Qin Fei Yang juga sangat marah, dan dengan tebasan pedangnya, energi pedang meraung ke langit. Tekanan itu tidak bisa dihalangi sama sekali. Engah. Gumpalan energi pedang memasuki laut ki sangguan Fenglan, dan sangguan Fenglan memuntahkan seteguk darah di tempat, dan lubang berdarah muncul di perut bagian bawahnya. Apa? Bahkan Hallmaster sangguan tidak bisa memblokir pedang darah itu. Kejutan di hati setiap orang tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata. Dan sangguan Fenglan juga sangat terkejut. Bagaimana bisa begitu menakutkan? Hari ini, Feng Zihan harus mati, siapapun yang datang, percuma. Qin Fei Yang meninggalkan kata-kata ini dan terbang seperti sambaran petir. Sangguan Feng Lan melirik pedang panjang berwarna darah di tangan Qin Fei Yang, lalu menatap orang gila dan bertanya, apa sebenarnya itu? Meskipun laut kinya hancur, jiwanya masih ada. Mengandalkan akal sehatnya, dia masih bisa berdiri dan terbang di udara. Itulah domain pembantaian. Metode yang sangat menakutkan. Setelah domain pembantaian ini muncul, bahkan jika lelaki tua itu muncul, dia tidak akan bisa menghentikannya. Orang gila menghela nafas. Sangat kuat. Sangguan Fenglan tercengang. Menemukannya. Kiri depan. Suara artifak spirit terdengar. Qin Fei Yang segera bergegas ke kiri depan. Meskipun dia telah menggunakan formula Sing, kecepatannya masih terlalu lambat. Qin Fei Yang diam-diam berkata, apakah Anda punya cara untuk meningkatkan kecepatan saya? Iya. Yang mulia ini akan keluar dan membawamu mengejarnya. Tetapi yang mulia ini baru saja mengatakan bahwa saya tidak dapat muncul. Ada cara kedua, biarkan yang mulia mengendalikan tubuhmu. Kata roh artefak. Kontrol tubuhku. Bukankah itu sama dengan kepemilikan? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Itulah maksudnya, tapi itu bukan kepemilikan. Singkatnya, sama seperti iblis batin, kesadaran Anda pertama-tama dapat kembali ke dunia batin dan membiarkan yang mulia mengendalikan tubuh Anda untuk sementara. Kata roh artefak. Jadi seperti ini. Gumam Qin Fei Yang. Artifak spirit berkata lagi, jika Anda merasa tidak nyaman, anggap saja yang mulia tidak mengatakan apa-apa. Qin -apa. Fei Yang pasti merasa tidak nyaman. Hal semacam ini jelas bukan lelucon. Bagaimanapun, Roh Artefak ini adalah artefak yang menantang surga yang sebanding dengan Kastil Kuno dan Changsue. Kenapa kamu tidak keluar? Setelah menyusul Feng Xihan, kamu dapat kembali ke tubuhku. Aku yakin tidak ada yang akan menemukanmu. Qin Fei yang diam-diam berkata. Salah. Yang Mulia telah merasakan bahwa ada sepasang mata yang diam-diam mengawasi kita. Kata Roh Artefak. Apa? Qin Fei yang terkejut. Roh Artefak berkata. Kekuatan orang ini sangat kuat, dan yang mulia ini dapat merasakan bahwa dia tidak berada di dekat kita, tetapi jauh. Tampaknya dia telah mengaktifkan semacam seni dewa yang dapat memata-matai segala hal. Seni ilahi, Fei yang mengerutkan kening, tiba-tiba matanya bergetar, dan diam-diam dia berkata, "Jika saya tidak salah, itu pasti tetua agung." Roh artefak berkata, "Jadi yang mulia tidak bisa keluar, atau itu akan membawa bencana bagi Anda." Ini, Fei yang ragu-ragu, bisakah dia mempercayai artefak spirit? Sebenarnya, Anda tidak perlu terlalu mewaspadai yang mulia ini. Karena jika yang mulia benar-benar ingin memiliki Anda, dengan kekuatan yang mulia ini, Anda tidak dapat menghentikannya sama sekali. Terlebih lagi, Anda adalah guru yang mulia sekarang. Selama Anda mau, Anda dapat menghapus kesadaran yang mulia ini. Sudah begini, apa yang masih kamu khawatirkan? Tidak bisakah kita lebih percaya satu sama lain? Artifak spirit berkata tanpa berkata-kata. 2170. Ketika Qin Fei Yang mendengar ini, dia memikirkannya dan setuju. Sekarang dia adalah pemilik kastil, mengapa dia harus takut pada Roh Artefak? Oke, mari kita lebih percaya satu sama lain. Qin Fei Yang berpikir dalam hati. Kemudian dia berhenti di udara dan memasuki dunia batinnya. Pada saat yang sama, Roh Artefak juga memasuki pikirannya dan mengambil kendali atas tubuh Qin Fei Yang. Perhatikan baik-baik berapa kecepatan ekstrim itu, kata Roh Artefak secara diam-diam. Tanpa mengaktifkan seni karakter Sing, dia melangkah ke udara. Namun, kecepatannya puluhan kali lebih cepat dari seni karakter Sing Qin Fei Yang. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, dia melihat Feng Xihan di depannya. Kapan aku bisa mencapai kecepatan seperti itu? Qin Fei Yang merasa iri. Tapi Feng Xihan yang ada di depannya terkejut. Bagaimana dia bisa mengejar ketinggalan? Ini tidak mungkin. Bagaimana seorang pejuang ilahi yang sempurna bisa menyusulnya, seorang penguasa ilahi yang sempurna? Tapi pria di belakangnya itu nyata. Bagaimana dia melakukannya? Suara mendesing. Tiga napas lagi berlalu. Roh artefak mengendalikan tubuh Qin Fei Yang dan dalam sekejap, dia muncul di depan Feng Zihan. Qin Fei Yang segera mendapatkan kembali kendali atas tubuh fisiknya. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menebas dengan pedangnya yang berwarna darah. Apa yang sedang terjadi? Melihat pedang berwarna merah darah yang tampak seperti pedang malaikat maut, Feng Zihan merasa putus asa. Suara mendesing. Tetapi saat Feng Zihan hampir mati di bawah pedang berwarna merah darah, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul, meraih Feng Zihan, dan terbang menjauh. Penatua Yun. Teriakin Fei Yang. Itu benar. Orang tua yang tiba-tiba muncul adalah guru Yin Hui, Penatua Yun. Yun tua bahkan tidak menoleh saat dia menjawab, jika ada kemungkinan untuk melakukan kesalahan, seseorang harus memaafkannya. Lelucon yang luar biasa. Mengapa dia tidak menunjukkan belas kasihan saat dia membunuh Gao Xiaohui dan dua lainnya? Qin Fei Yang meraung dan memberikan kendali atas tubuhnya kepada roh artefak. Bahkan kecepatan Elder Yun tidak bisa dibandingkan dengan artefak spirit. Suara mendesing. Setelah mengejar Penatua Yun, pedang berwarna darah itu lepas dari tangannya. Bagaikan pelangi ilahi, ia menembus langit dan menyerang punggung tetua Yun. Feng Zihan mungkin tidak bertanggung jawab atas kematian Gao Xiaohui dan yang lainnya. Teriak Yun Tua. Hentikan omong kosong itu. Jika kamu ingin melindunginya, maka aku akan membunuhmu juga. Teriak Qin Fei Yang. Awalnya, ini adalah masalah yang sangat sederhana. Namun, tanpa diduga, Fengzi, Sangguan Fenglan, dan Penatua Yun keluar satu demi satu untuk menghentikannya. Beraninya kamu. Feng Yuan berteriak dengan marah. Kekuatan ilahi melonjak keluar dari tubuhnya dan melesat ke arah pedang berwarna merah darah. Kamu tidak akan pernah tahu betapa menakutkannya pedang darah ini. Qin Fei yang mencibir. Ketajaman pedang panjang berwarna merah darah itu tak tertandingi saat ia menghantam ke depan dengan kekuatan yang tak tertahankan. Engah. Salah satu lengan penatua Yun terpotong oleh pedang panjang berwarna merah darah di tempat. Darah muncrat seperti air mancur. Apa? Penatua Yun juga menjadi pucat karena ketakutan. Saya sudah mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan saya hari ini. Qin Fei yang tersenyum dingin, sambil berpikir, pedang panjang berwarna merah darah itu berputar di udara dan menyerang Feng Xihan yang berada di sebelah penatua Yun. Ekspresi penatua Yun berubah ketika dia berkata dengan suara yang dalam, dia sekarang adalah murid lelaki tua ini. Tolong beri wajah pada lelaki tua ini. Murid, maaf, tidak peduli siapa wajahnya, hari ini tidak akan berhasil," kata Kin Fe Yang dengan dominan. Pedang panjang berwarna merah darah telah tiba di depan Feng Xihan. Mata Penatua Yun dipenuhi amarah saat dia mendorong Feng Xihan menjauh dengan telapak tangannya. Pedang panjang berwarna merah darah menebas di antara mereka berdua. "Kamu ingin menyelamatkannya seperti ini?" Naif, Kin Fe Yang tersenyum menghina. Pedang panjang berwarna merah darah itu berputar di udara lagi, dan dengan suara puci, pedang itu segera tenggelam ke dahi Feng Xihan. Darah muncrat seperti air mancur. Dan segera setelahnya, kepala Feng Zihan hancur karena ketajaman pedang panjang berwarna merah darah. Tidak ada yang tersisa dari jiwa ilahinya. Itu sepenuhnya dimusnahkan. Zihan. Penatua Yun meraung histeris. Mulai saat ini, Feng Zihan, orang nomor satu di daftar surga, sudah tidak ada lagi. Qin Fei Yang menatap dingin ke arah Feng Zihan yang terjatuh. Dia mengucapkan kata-kata ini tanpa ekspresi dan berbalik untuk pergi. Berhenti. Penatua Yun menggeram. Saya tidak ingin menyakiti siapapun kecuali Feng Xihan. Jangan paksa saya, kata Qin Fei yang tanpa menoleh. Jiang Houtian, tapi saat ini The Great Elder muncul dari udara tipis di depan kehampaan. Wajah lamanya penuh amarah. Qin Fei yang memandang tetua agung dan berkata, "Saya tidak ingin menjelaskan. Saya juga tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Silakan minggir." Gao Xiaohui dan dua lainnya terbunuh. Orang tua ini dapat memahami perasaanmu, tetapi kamu tidak dapat membunuh Feng Xihan di depan umum berdasarkan tebakan pribadimu. Teriak tetua agung. Sudah kubilang, aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Qin Fei Yang berkata dengan ringan dan melewati tetua agung. Apakah orang tua ini membiarkanmu pergi? Kata tetua agung dengan marah. Lalu apa yang kamu inginkan? Qin Fei Yang berhenti dan bertanya. Sebelum kami menemukan cukup bukti untuk membuktikan bahwa Gao Xiaohui dan dua lainnya dibunuh oleh Feng Xihan, Anda harus tetap di penjara. Kata tetua agung dengan suara yang dalam. Penjara. Qin Fei Yang bergumam dan menoleh untuk melihat tetua agung. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu benar-benar mengecewakanku, kurang ajar." Tetua Agung berteriak dengan marah, suara mendesing. Pada saat ini, orang gila dan Sangguan Fenglan akhirnya bergegas mendekat. Saat mereka melihat tubuh Feng Zihan, ekspresi mereka berubah. Orang gila berkata dengan marah, "Jiang Tian, kamu benar-benar membunuhnya." Qin Fei Yang memandang matman dan berkata, "Apakah saya akan bercanda dengan Anda tentang hal semacam ini? Anda, orang gila, memelototinya." Tetua Agung berteriak, Sangguan Fenglan, segera masukkan dia ke penjara. Iya, Sangguan Fenglan menjawab dengan hormat. Dia sudah menduga hasil ini. Qin Fei yang menghela nafas, Tetua Agung, kamu tidak boleh begitu munafik. Ekspresi Sangguan Fenglan berubah dan dia berteriak, Jiang Haotian, apa yang kamu katakan? Semakin keluar jalur. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Dia jelas-jelas memata-matai kita sejak awal, tapi kenapa dia baru muncul setelah aku membunuh Feng Xihan? Sebenarnya sangat sederhana. Karena saya membantu wakil ketua pavilion dan membuatnya sangat tidak puas, jadi dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam kepada saya. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia memandang tetua pertama dan mencibir, tetua pertama, apakah saya benar? Omong kosong. Orang tua ini baru saja menerima beritanya. Kata tetua agung. Berhenti berpura-pura. Seni ketuhananmu yang diam-diam bisa memata-matai orang lain, meski tidak terlihat dan tidak berwarna, aku bisa melihatnya. Kata Qin Fei Yang. Kamu bisa melihatnya," tetua agung terkejut. "Orang gila memandang Kin yang dan kemudian ke tetua agung, dan bertanya, 'Orang tua, apakah itu benar-benar seperti yang dia katakan?' Tetua agung tertegun dan berkata dengan marah, 'Apa Anda lebih suka percaya padanya daripada orang tua ini? Saya, orang gila memandang Kin yang dan tetua agung, tidak dapat membuat keputusan untuk sementara waktu. Kin yang memandang orang gila itu dan menghela nafas, jangan lakukan sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Tetua agung, jaga dirimu." Lalu dia berbalik dan pergi. Tetua Agung mengepalkan tangannya dan berteriak pada Sangguan Fenglan, Kalahkan dia! Sangguan Fenglan maju selangkah dan berdiri di depan Qin Fei Yang, berkata, Jangan mempersulitku. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik untuk menemukan bukti bahwa Feng Sihan membunuh Gao Xiaohui dan yang lainnya. Tidak dibutuhkan. Hal-hal ini tidak lagi penting. Saya tidak bisa menerima tindakan Tetua Agung. Mulai saat ini, saya bukan lagi murid Istana Sembilan Surga. Qin Fei Yang mengeluarkan token identitasnya. Kemudian, dia mengerahkan kekuatan di tangannya, dan token itu hancur di tempat. Hem. Sangguan Fenglan terkejut. Orang gila juga memandang Qin Fei yang dengan kaget. Tetua Agung dan Yun tua juga tidak menyangka bahwa Qin Fei yang akan mengkhianati Istana Sembilan Surga. Sangguan Fenglan kembali sadar dan buru-buru berkata, Jiang Haotian, masalah ini belum sampai pada titik ini, kan? Qin Fei yang tersenyum dan memandang orang gila itu sambil menangkupkan tangannya. Terima kasih telah menjagaku selama ini. Aku tidak akan lupa. Orang gila ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Mari kita bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Qin Fei yang tersenyum dan mengambil langkah maju langsung melewati Matman. Orang gila mengirimkan transmisi suara. Apakah kamu tahu sesuatu? Siapa tahu. Qin Fei yang mengangkat bahu. Orang gila menoleh untuk melihat punggung Qin Fei yang matanya berkedip. Sangguan Fenglan, tunggu apa lagi? Hancurkan pengkhianat ini! Teriak Tetua Agung. Cukup. Tapi saat ini Matman berteriak. The Great Elder segera memelototi Matman. Orang gila menghela nafas, biarkan dia pergi. Tetua Agung berkata dengan marah, ramuan menyihir macam apa yang dia berikan padamu. Sudah berapa lama Anda bersama dan Anda sudah begitu protektif terhadapnya. Saya benar-benar tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Jika kamu masih mengenaliku sebagai cucumu, biarkan dia pergi. Orang gila terbang ke sisi Feng Zihan dan diam-diam menatapnya untuk beberapa saat. Lalu dia menghela nafas, mengambil Feng Zihan, dan melangkah ke udara. Sangguan Fenglan memandang orang gila dan kemudian ke punggung Qin Fei Yang. Dia memandang ke arah Tetua Agung dan bertanya, Tetua Agung, sekarang ini. Lupakan, lupakan. Tetua Agung berteriak dengan marah dan menghilang juga. Mendesah. Sangguan Fenglan menghela nafas dan berjalan ke arah Yun Tua. Melihat lengannya yang patah, dia bertanya dengan prihatin, apakah kamu baik-baik saja? Itu hanya patah lengan, aku baik-baik saja. Yun tua menggelengkan kepalanya dan kemudian menatapkin Fei Yang yang akan menghilang dari pandangan, tapi Jiang Haotian itu terlalu sulit dipercaya. Ya, hanya seuntai pedang ki saja sudah cukup untuk melumpuhkan laut kiku. Sekarang, pedang itu bahkan memotong salah satu lenganmu. Pedang berwarna merah darah itu sangat menakutkan hingga membuat orang putus asa. Kata sangguan Feng Lan. Tidak hanya itu. Dia jelas-jelas penyanyang sebelumnya, kalau tidak, bukan lengannya yang dipotong, melainkan kepala orang tua ini. Mengingat kejadian itu, Yun Tua tidak bisa menahan rasa kesemutan di kulit kepalanya. Kamu kembali dan istirahat dulu, aku akan menghibur para murid. Sekarang seluruh istana sembilan surga berada dalam kekacauan. Sangguan Feng Lan menggelengkan kepalanya, berbalik, dan terbang. Gerbang dalam. Melihat Qin Fei yang terbang, Mu Tianyang, yang berdiri di tengah kerumunan, bertanya, apakah kamu pergi sekarang? Iya. Qin Fei yang diam-diam menjawab. Mu Tianyang diam-diam berkata, lalu bagaimana dengan jiwa istana sembilan surga? Saya tidak tertarik, Qin yang diam-diam berkata. Mu Tianyang tidak terkejut sama sekali dan berkata, "Kamu tidak tertarik, tapi aku tertarik. Aku hanya ingin bertanya, maukah kamu menghentikanku ketika saatnya tiba?" "Tidak. Jika kamu bisa mendapatkannya, maka itulah kemampuanmu," kata Qin yang. "Aku menunggumu mengatakan itu. Saat kamu pergi ke Laut Naga Langit, ingatlah untuk memberitahuku." Mu Tianyang diam-diam tertawa. "Oke. Okay. Hati-hati di jalan," Qin yang diam-diam berkata. Lalu terbang menuju tangga ke surga tanpa menoleh ke belakang.